Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat hari ini dan seterusnya tetap sehat ya di tengah virus pandemi, virus yang kayaknya kok nggak menurun-menurun ini malah semakin naik. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi kesehatan. Pagi hari ini senang sekali ya bisa bertemu teman-teman khususnya alumni ini. Luar biasa sekali nih, jauh-jauh mau bergabung. Pertama terima kasih untuk Mbak Ribut Purwanti, alumni angkatan 99 ya. Sudah cukup lama juga nih pergi dari kampus dan sekarang mau datang ke kampus lagi untuk ngobrol ya. Tentu saja kita senang sekali, komunikasi tentunya akan berterima kasih dengan teman-teman yang bersedia menjadi tamu untuk kuliah tamu untuk teman-teman mahasiswa. Tapi mahasiswanya belum banyak yang masuk, ini baru satu nih kayaknya. Pagi hari ini Mbak Ribut akan membahas tentang PR ya, Public Affairs and Advocacy one on one ya. Saya bacakan sedikit ini CV-nya Mbak Ribut yang panjang sekali karena memang sepertinya Mbak Ribut ini sejak kuliah sudah bekerja ya Mbak Ribut ya. Jadi karena itu Mbak Ribut ini Iya, bantuin Mbak Poppy tuh, Bu. Oh gitu. Jadi pengalaman kerjanya juga luar biasa ya. Ini mungkin nggak saya baca semua ini ya. Saat ini masih di Unilever ya. Mudah-mudahan tetap di Unilever dan kita semua ternyata salah satunya yang menggaji Mbak Ribut karena belanja produk-produk Unilever. Pasti semuanya menggunakan produk Unilever, apakah sampo, sabun ya, Rinso dan sebagainya. Pendidikan juga rumah ini Mbak Ribut ini luar biasa ya. Mendapat dua gelar magister ya Mbak Ribut ya. Satu di Belanda dan satu di Jerman, betul? Ya. Di Jerman Bu, Belanda itu Erasmus Plus, jadi ada satu semester abroad gitu. Oh, di Jerman ya. Oke. Saya kira nggak usah panjang lebar, kita semua sudah mengenal Mbak Ribut dengan segala prestasinya. Kami bersaya persilahkan saja Mbak Ribut untuk bisa memulai. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Liz. Ini saya bikinkan sedikit presentation gitu ya. Sebenarnya sangat-sangat simple karena saya orangnya suka random. Jadi takutnya nanti kemana-mana. Jadi biar ada guideline-nya gitu ngomongnya nanti gitu. Nah pagi ini waktu Mas Iga menghubungi saya ditanyain tema apa sih yang mau diberikan atau mau di-sharing nih ke teman-teman gitu. Pertama saya tanya dulu ini audiensnya siapa ya gitu. Apakah mahasiswa ataukah siapa gitu. Karena dalam pikiran saya karena ini kuliah online pasti mahasiswa nih yang banyak. Makanya saya bilang advocacy one-on-one gitu ya. Tapi sekarang ternyata saya lihat majority dari audiensnya adalah profesional yang sudah expert gitu ya. Jadi saya agak keder juga nih apakah ini masih tetap bisa nyambung gitu topiknya. Tapi ya mudah-mudahan masih bisa nyambung untuk refresh aja ya sebenarnya apa sih public affairs dan advocacy itu gitu. Nah, sebelum memulai ke public affairs dan advocacy, mungkin saya akan sedikit share. Kalau bergerak nggak ya ininya, presentasinya? Sorry. Udah kelihatan ya materinya? Kelihatan, Bu. Aman-aman. Oke. Jadi sebelum masuk ke discussion mengenai public affairs dan advocacy, mungkin saya sharing sedikit gitu ya mengenai Edelman Trust Barometer 2020 gitu. Saya tidak bekerja di Edelman, saya bekerja di Unilever, tetapi kami dalam keseharian pekerjaan itu menggunakan berbagai macam research agency dan juga survei atau polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang trusted begitu ya. Nah, salah satunya adalah Edelman gitu. Nah, Edelman ini setiap tahunnya dia mempublish mengenai namanya Edelman Trust Barometer. Nanti di akhir dari deskripsi mengenai Edelman Trust Barometer ini nanti akan link ke pekerjaan sebagai seorang public affairs atau melakukan pekerjaan advokasi itu seperti apa gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang disurvei oleh Edelman ini? Yang disurvei oleh Edelman ini adalah mengenai trust gitu. Apa sih sebenarnya siapa institusi apa yang dipercaya oleh publik gitu ya. Apakah itu investor ataukah apakah itu media ataukah itu NGO ataukah itu government gitu. Jadi ini adalah mereka mensurvei institusi organisasi apa sih sebenarnya yang mendapatkan kepercayaan dari publik gitu.
Nah, dari hasil survei tersebut, yang paling recent survei di 2020 ini, ada beberapa key indicators yang mereka highlight. Gitu. Yang pertama adalah growing sense of inequity. Gitu. Nah, persoalan-persoalan ini yang kemudian muncul di permukaan, apalagi dengan COVID-19 gitu ya. COVID-19 ini seperti membawa kita untuk kembali berpikir gitu ya, apa yang selama ini kita tuh take it for granted, misalkan time, kemudian kesehatan gitu ya. Kita, karena pada saat kondisi kita sehat, kita tidak pernah berpikir kalau kita sakit itu siapa sih yang merawat kita gitu ya. Apakah kita punya insurance untuk meng-cover itu? Apakah kita punya set of sistem di society ini yang bisa cater semua member of the citizen gitu, tidak hanya middle up, tetapi juga yang di bawah ini apakah dia juga tercover gitu, kalau misalkan ada krisis gitu. Nah ternyata dari barometer trust ini muncul bahwa isu-isu ketidak inequality itu semakin kuat gitu. Nah ini di sini ada dia lakukan di berbagai negara dan most of them itu sama sebenarnya bahwa isu mengenai inequality itu sangat tinggi gitu. Nah kemudian trust barometer sendiri mengcover berbagai macam key indicators gitu ya. Nah salah satu yang mungkin saya mau highlight adalah di sini. Jadi di dalam research tersebut menyebutkan bahwa capitalism is under fire gitu. Sementara bisnis itu it's part of the capitalism gitu ya. Bisnis adalah organisasi yang bergerak memang untuk mencari profit gitu. Mungkin kalau beda kalau misalkan NGO kan non-profit, meskipun kita tahu bahwa NGO juga pasti mendapatkan funding atau donor gitu ya, dan ada certain of function di dalam NGO yang memang tugasnya untuk mobilize donor gitu ya. Tetapi kalau bisnis itu memang purely memang for profit gitu. Nah, tapi ternyata begitu dengan adanya riset seperti ini, which is yang kita tahu sekarang bahwa capitalism under fire, apa sih yang bisnis bisa kontribusikan untuk memperbaiki sistem yang seperti ini, gitu. Nah, kemudian juga isu-isu lain yang muncul adalah highlight bahwa kita itu tidak siap untuk masa depan, gitu. Nah, isu-isu ini misalkan, apa sih sebenarnya ketidaksiapan tersebut? Future of work ini akan seperti apa, gitu. Apakah pekerjaan yang kita miliki sekarang, yang seperti saya, employee permanen gitu, apakah nanti kedepannya akan seperti itu? Karena di organisasi saya sendiri sekarang sudah ada set of job yang hanya rely on misalkan per project gitu. Di-hire hanya misalkan 3 bulan, 6 bulan gitu. For some people itu memang sangat menyenangkan, karena kan itu giving flexibility ya. Jadi saya misalkan saya punya bisnis lain, saya bisa ngantor di Unilever 3 hari, kemudian saya bisa kerja di tempat lain gitu ya. Atau saya running my own business gitu. Jadi ini seperti kecemasan terhadap masa depan dari pekerjaan ini seperti apa. Nanti saya bisa share mungkin ke Bulis atau Mas Iga full set of research-nya ini yang mungkin bisa dibaca. Karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan communication ataukah apakah itu jurnalis, apakah itu NGO, ataukah itu public affairs, itu based on this kind of information dan insight gitu sebenarnya. Nah kemudian ada juga kecemasan mengenai apakah teknologi yang kita pakai ini nanti out of control gitu. Apakah nanti teknologi ini akan mengurangi labor gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita belum melihatnya secara banyak ya, secara besar gitu ya, tetapi kalau di Eropa, pekerjaan yang pertama kali hilang itu adalah banking. Di dalam banking itu tuh sekarang orang bank tuh sudah jarang sekali buka cabang gitu ya, karena semuanya bisa secara otomatis bisa mobile gitu ya. Dan artinya adalah employee yang tadinya dia bekerja di situ handling customer sekarang tidak perlu lagi karena kita bisa melakukan banking sendiri gitu. Kalau misalkan kita ke supermarket gitu ya di Jerman, di Belanda gitu, di London gitu, itu kasir itu sudah tidak perlu orang. Kalau kita sekarang di Carrefour ada berapa kasir itu? Misalkan ada 25 kasir gitu ya. Nah, kalau di sana orang tinggal scan barcode, bayar, langsung pulang gitu. Nah, pertanyaannya adalah labor-labor ini akan dikemanakan gitu. Kalau untuk Eropa mungkin beda dengan Indonesia karena memang kalau Eropa secara jumlah populasi mungkin tidak sebesar kita gitu ya, tetapi kalau di Indonesia dengan labor yang sebegini banyak gitu ya dan dengan quality education yang kita punya sekarang, apakah kita mampu
gitu. Apakah kita akan bisa mempertahankan mereka ini within the economic system gitu. Apakah mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak dan livelihood-nya seperti apa gitu ya. Jadi kecemasan-kecemasan seperti ini. Kemudian ada juga mengenai kualitas dari informasi. Karena kan sekarang juga mungkin di alumni komunikasi juga banyak yang bekerja sebagai jurnalis gitu ya, mungkin ada Mas Komang, ada Jati, ada Amanda gitu ya. Mungkin juga mereka juga, kalau yang saya lihat, banyak sekali menjadi aktivis untuk anti-hoax gitu ya, misalkan. Nah, ini juga menjadi kecemasan. Nah, kemudian karena adanya kepercayaan terhadap institusi-institusi seperti pemerintah sekarang, banyak yang aktivis citizen ini akhirnya mengambil alih kembali future-nya itu di dalam tangan mereka sendiri. Kita sekarang melihat bahwa misalkan let's say Greta Thunberg gitu. Banyak sekali berita mengenai Greta Thunberg gitu, ngomongin tentang climate change. Greta Thunberg itu siapa sih gitu? Anak umur 16 tahun. Ya, yang dia bisa menggerakkan sebegitu banyak orang untuk public demonstration, dia bisa jalan ke mana-mana gitu ya. Maksudnya membawa isu ini, bahkan dia bisa bertemu dengan semua head of states gitu. Dan dia punya panel sendiri di UN Assembly gitu. Dulu mungkin di zaman-zaman kita hal-hal semacam ini mungkin tidak pernah terpikir gitu. Untuk bisa masuk ke arah sana mungkin perlu yang namanya politician atau diplomat yang sudah sangat yang sangat jago gitu ya. Tapi sekarang kan berbeda gitu. Jadi dunia yang kita hadapi sekarang memang sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi memang set of bisnis pun juga harus berubah. Kemudian automasi, kemudian income equality gitu ya, kemudian LGBT gitu, LGBT issue gitu ya, itu juga menjadi isu yang memang kemudian akhirnya menjadi mengglobal gitu. Bahkan yang recently mungkin yang terkait dengan Black Lives Matters itu ya yang di US gitu, yang akhirnya kemudian menjadi cukup fenomenal dan cukup masif gitu. Nah, di dalam riset ini, dia juga menyebutkan bahwa hanya bisnislah yang dilihat sebagai institusi yang kompeten. Gitu. Jadi bisnis itu dilihat sebagai driving economic prosperity, kemudian dilihat sebagai engine of innovation. Gitu. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang cukup melegakan buat kami di bisnis, karena ternyata bisnis itu dilihat sebagai agent of change gitu, catalyst for change. Memang NGO masih dilihat sebagai institusi yang secara etis itu paling bagus gitu ya, maksudnya high in ethical gitu. Tetapi kami di bisnis itu dilihat sebagai catalyst for change gitu. Nah, ini kan berarti kami punya track record gitu ya yang baik di belakang, tetapi juga memang kita punya kemampuan sebenarnya untuk melakukan perubahan-perubahan. Apakah itu perubahan terhadap behavior konsumen kita supaya dia lebih menuju ke responsible society, ataukah juga kemudian behaviornya terhadap climate change misalkan. Jadi bisnis itu punya tugas nih sekarang gitu sebagai catalyst for change gitu. Ulis, apakah saya lanjut lagi ataukah bagaimana ini? Kayaknya belum. Lanjut aja, silakan. Lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan atau mau di-cut, silakan ya, Bu. Boleh, boleh. Ya. Mungkin ya. Di ini aja dulu, nanti ke berikutnya baru diskusi. Oke, silakan. Oke, nah, karena tadinya saya berpikir bahwa ini kebanyakan adalah teman-teman mahasiswa yang akan join, makanya saya bikinnya seperti ini, gitu ya. Saya bikin learning outcome-nya itu apa sih sebenarnya dari kuliah online ini. Yang pertama adalah pemahaman mengenai public affairs dan advocacy process itu seperti apa, kemudian skill set dan knowledge apa aja sih sebenarnya yang diperlukan untuk public affairs job, kemudian isu dan stakeholder mapping, karena ini sangat penting ketika kita bicara mengenai pekerjaan-pekerjaan public affairs. Nah, yang pertama adalah understanding on public affairs and advocacy process gitu. Kenapa public affairs itu menjadi sangat penting sekarang ini? Karena tidak ada institusi saya rasa yang ingin bergerak hanya sendiri gitu, karena we share the same planet gitu ya, we share common interest gitu. Jadi tidak ada satupun institusi yang mau work in isolation gitu. Memang harus ada kolaborasi gitu.
Nah, tugas dari public affairs ini adalah build that collaboration gitu. Apakah itu dengan government, apakah itu dengan NGO, apakah itu dengan media, ataukah itu dengan employee gitu ya, apakah itu dengan trade association. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari public affair? Tujuan dari public affair itu adalah tentunya menyuarakan, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari organisasi atau bisnis dalam hal ini kalau terkait dengan pekerjaan saya, sehingga kita bisa mendapatkan set of policy yang menguntungkan untuk kita. Gitu. Ada satu terminologi kalau zaman dulu lobbyist gitu ya, lobbyist itu dibilangnya hire for liar gitu ya, jadi liar for hire gitu. Jadi dia akan create sort of kayak semacam propaganda gitu ya ke pemerintah supaya pemerintah mengeluarkan aturan yang beneficial buat kita gitu, dan tidak peduli dengan yang lainnya gitu misalkan. Tapi itu bukan yang terjadi sekarang gitu, karena toh tanpa adanya bisnis pun citizen itu juga punya the same right gitu ketika dia bicara kepada government gitu. Jadi apa sih yang membuat public affairs ini menjadi penting? Karena public affairs ini menghubungkan semua tadi kolaborasi antara stakeholder tersebut. Kemudian public affairs juga yang memappingkan isu-isu apa sih sebenarnya yang matters untuk bisnis gitu. Nah, kemudian kalau poin C, apa aja sih sebenarnya function di bawah public affairs? Jadi kalau di Unilever sendiri kami punya ada dua divisi. Jadi divisi communication dan divisi corporate affairs gitu ya. Kalau communication itu di dalamnya ada media relation, ada juga internal communications. Jadi dia yang akan bekerja terkait dengan media, engagement terhadap media dan juga engagement terhadap employee. Nah, kalau corporate affair itu ada corporate affair dan sustainability, itu dia bekerja untuk ke influencing ke stakeholder di luar dari dua tersebut. Jadi ke government, ke trade association, ke NGO, kemudian juga isu-isu sustainability. Jadi dalam artian programnya, menjalankan programnya gitu. Nah, function apa aja di dalam public affair sendiri itu kita punya satu tim itu kita ada 5 orang gitu ya. Jadi kita bagi per section, karena Unilever punya 400 brand, actively brand, dan kita punya lebih dari 1000 stock keeping unit, gitu ya. Kita punya 9 factory, dan kita punya subsidiaries ya, sister company ada 4, gitu. Kita tiap masing-masing kita punya satu orang yang bertugas untuk memappingkan, melihat, memonitor, gitu, apa aja sih sebenarnya isu-isu yang terjadi di situ, gitu. Kemudian di dalam fungsinya public affairs sendiri juga ada yang namanya research, karena kita tidak akan bisa develop strategi tanpa adanya riset yang benar gitu. Kita nggak mungkin hanya melakukan approach atau building plan itu hanya based on issue atau based on katanya gitu ya, misalnya katanya dia gitu. Jadi semuanya itu harus ada riset yang memang secara ilmiah gitu. Nah, terus skill set dan knowledge apa aja sih yang harus dipunyai ketika seseorang itu bekerja di public affairs job? Yang pertama tentunya adalah communication, karena memang public affairs is about communication, is about communicating gitu ya, jadi connecting people gitu. Kemudian yang kedua adalah educating skill. Kenapa saya highlight di sini educating skill? Karena tidak hanya sekedar komunikasi, tetapi ketika kita berada di dalam posisi public affair, apalagi kalau kita itu influencing misalkan government atau influencing NGO, kita harus memahami isunya itu terlebih dahulu sebelum kita bicara pada orang lain. Misalkan kita ngomongin sekarang yang lagi saya kerjakan sustainable packaging gitu ya. Ketika kita ngomongin sustainable packaging, consumer demand kita untuk melakukan bisa nggak Unilever itu tidak jualan produk di dalam pouch gitu ya, pouch yang kalau misalkan Bapak Ibu mungkin bisa lihat kecap Bango itu kan ada dua ya, ada dua botol yang bening ya, dan ada yang bentuknya pouch gitu ya. Nah, dulu ketika saya sebelum tahu isu ini gitu, saya ya nggak, menurut saya sama aja gitu, ketika saya berada dalam posisi konsumen ya pouch ya lebih ekonomis gitu ya, karena harganya memang lebih murah dibandingkan yang botol gitu. Tetapi ketika saya ada di posisi public affair, akhirnya saya melakukan banyak riset gitu ya, bersama dengan teman-teman dari R&D kami. Ternyata masing-masing plastik itu punya behavior sendiri-sendiri gitu. Dan ternyata mata rantai ketika itu sudah post-consumer itu berbeda. Ya, jadi kalau misalkan botol air minum mineral gitu ya, kenapa jarang sekali ditemui di jalan? Karena itu ada market price-nya.
Jadi secara otomatis yang namanya pemulung dia akan ngambil itu dibandingkan dia ngambil apa namanya sachet. Karena sachet itu secara value itu tidak ada. Gitu. Sementara kalau PET botol itu semuanya ada gitu. Dan secara apa namanya pengolahan secara recyclingnya itu juga lebih mudah gitu. Gitu. Jadi banyak sekali apa namanya knowledge yang kita bisa dapatkan dan kita bisa bangun dulu sebelum kita menginfluence orang. Makanya educating skill ini penting karena tidak semua policy maker di tempat kita ini paham benar gitu ya isu-isunya gitu. Jadi memang kita perlu memahami dulu, kemudian kita mentransfer skill dan knowledge apa namanya knowledge tersebut kepada stakeholder kita gitu. Kemudian set of skill lainnya yang menurut saya juga sangat penting adalah media and social media landscape. Karena memang ya secara otomatis kita harus tahu public opinion itu mengarah kemana sih gitu ya. Politician ini ngomong apa sih gitu. Track record-nya seperti apa sih dan kita menggunakan media itu juga sebagai mirror gitu ya untuk melihat apakah yang dilakukan oleh institusi atau korporasi gitu itu di-perceive oleh external stakeholder atau di perceive consumer atau citizen itu apakah sama positifnya atau enggak. Kadang-kadang kita mengeluarkan campaign tetapi kita pengennya A gitu ya, tetapi ternyata penerimaannya B gitu. Itu banyak juga seperti itu. Nah, kemudian research gitu ya. Research ini sangat penting. Kenapa? Terutama kalau kita mempengaruhi policy apa namanya yang policy yang ada gitu, kita harus punya set of research yang benar-benar matang gitu. Misalkan kalau yang sekarang sedang burning issue mengenai sustainable packaging gitu, kita harus melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya waste value chain di Indonesia itu sendiri gitu, flow dari produk ketika dia keluar dari factory sampai diterima konsumen sampai kemudian itu keluar setelah selesai dipakai oleh konsumen itu kemana gitu. Nah, riset-riset seperti ini kita pakai karena kita nggak mungkin mempengaruhi sebuah policy atau kita membangun sebuah advokasi tanpa adanya riset yang solid. Kemudian international perspective. Kenapa? Karena ketika kita bicara within the scope of nation, kita bisa jadi sangat mudah untuk terjebak di dalam isu-isu yang misalkan proteksionism atau nasionalism gitu ya. Misalkan kayak oh kita ya konsumsi produk Indonesia aja gitu. Apa sih sebenarnya istilah konsumsi produk Indonesia itu? Apakah produk yang dibuat di Indonesia ataukah produk yang brandnya, ownernya semuanya Indonesia atau bagaimana gitu. Nah, memiliki international perspective ini membuat kita juga akhirnya bergeraknya lebih objektif gitu ya. Kemudian kita juga paham bahwa kita tidak hanya satu negara tidak akan bisa bergerak tanpa adanya kolaborasi atau negara-negara lain di dunia ini, karena kita nggak akan mungkin bisa bergerak sendiri gitu. Kemudian creative analytical thinking gitu ya. Mungkin saya menambahkan sedikit yang untuk international perspective itu kita juga harus tahu apa yang terjadi di neighboring country, apa yang terjadi di luar sana, karena mungkin itu akan impacting ke kita. Misalkan kalau kita ngomongin COVID-19 gitu, sebenarnya isu tentang COVID-19 itu di China sudah dari bulan Desember 2019 kan sebenarnya gitu. Tetapi kenapa ketika masuk ke sini itu sangat terlambat gitu ya. Nah, mungkin kita terlalu we're too happy with ourselves gitu ya. Jadi kita merasa bahwa enggak apa-apa kok ini enggak akan ngefek ke kita gitu ya. Padahal kalau kita bisa building ini kewaspadaan di pada saat lebih awal gitu, mungkin akan impact-nya enggak sepanjang ini gitu. Ketika kita tahu bahwa ada satu negara nih yang dia ada outbreak gitu ya. Itu meskipun WHO belum bilang bahwa itu tuh sebagai pandemi gitu, baru dibilang pandemi itu kan memang Maret gitu ya. Tapi di beberapa negara lain misalkan kayak Jerman, karena dia sudah bulan Januari dia udah develop riset untuk vaksin dan dia juga udah develop hospital gitu ya. Dia memperbesar capacity dari hospitalnya. Just in case kalau tiba-tiba outbreak ini sampai di negara mereka, mereka siap gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang kami di bisnis juga berpikirnya seperti itu. Kita harus punya international perspective gitu. Apa yang terjadi di Malaysia, apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Thailand, apalagi kita within ASEAN gitu ya. Apa yang terjadi di China gitu. Mungkin tidak secara regional kita tidak berada di dalam kawasan China dan Jepang gitu ya, tetapi banyak sekali produk-produk kami itu yang disuplai dari sana, misalkan packaging. Banyak packaging berasal dari China, jadi ketika COVID-19 break dan banyak kota di China kemudian mengambil
decision untuk lockdown gitu ya, kita tuh sort of packaging. Jadi ketika kita mau bikin hand sanitizer, itu botolnya nggak ada. Sementara lokal industri itu nggak bisa cope gitu loh dengan kita punya capacity. Kami tuh menaikkan hand sanitizer itu dari 300% ya dari total capacity yang sebelumnya. Dulu kan nggak ada tuh yang pakai hand sanitizer gitu ya. Dan hand sanitizer itu dulu mungkin one of the weakest SKU gitu ya di kami gitu. Karena sangat kecil gitu volumenya gitu. Tapi begitu COVID-19 itu jadi semua orang jadinya jualan hand sanitizer gitu kan. Dan kemudian ternyata packagingnya itu kita ambilnya dari China ternyata. Dan ketika China lockdown ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu. Kemudian creative analytical thinking. Kita harus bisa tahu atau bisa memetakan ini kalau kita mau influence A itu kita harus dari mana ya gitu, atau kita tanyakan dulu kalau isu ini itu kita layak nggak sih secara bisnis, etik nggak sih kalau kita itu influencing ini gitu. Itu selalu kita tanyakan ke internal kita sebelum kita keluar gitu ya. Kemudian creativity juga ways of bagaimana mempackage communication-nya itu, bagaimana engagement itu tidak hanya boring bilateral meeting, tetapi juga misalkan bisa nggak engagement dengan government, dengan NGO ini, misalkan engagement terhadap gimana sih perubahan educational behavior gitu. Bisa nggak kita bikin video campaign bersama atau public announcement gitu ya, kalau misalkan mengenai hand washing waktu itu. Gitu. Kemudian stakeholder management, kita harus tahu siapa stakeholder kita, kemudian bagaimana memanage relationship dengan mereka. Ini juga skill yang menurut saya sangat penting. Yang terakhir adalah ya other manager skill, karena memang untuk di posisi public affairs juga kita harus managing budget, kita harus managing people. Kalau di saya nggak tahu kalau di organisasi lain, kalau di Unilever tuh untuk kayak recruiting karyawan, development of team itu ada di tangan manajernya masing-masing. Jadi conversation setiap berapa bulan sekali itu di manajernya masing-masing. Jadi memang harus ada skill-skill ini gitu. Itu saya lanjut aja ya Bu ya, Bulis ya. Kayaknya tinggal satu ini sih. Tadi saya menyebutkan isu dan stakeholder mapping, tapi mungkin ini sebenarnya satu topik yang bisa dikupas individually gitu ya. Mungkin nanti kalau diberikan kesempatan lain lagi untuk memberikan kuliah online, mungkin kita bisa deep dive di sini gitu. Apa sih sebenarnya isu dan stakeholder mapping itu, dan kenapa sangat penting untuk kita melakukan itu. Nah, biasanya kalau kami tuh melakukan isu dan stakeholder mapping itu based on beberapa kriteria ini. Ya, misalkan internal dan eksternal, kemudian dari set of power-nya, itu seberapa besar sih dia power-nya gitu, untuk mempengaruhi bisnis kita. Kemudian influence-nya gitu, interest dan influence-nya. Seberapa besar sih interest-nya grup ini terhadap terhadap isu gitu yang sekarang kita sedang sorot gitu. Nah, ini saya taruh beberapa stakeholder, tapi sebenarnya mungkin lebih banyak dari ini gitu ya. Mungkin ada interest group juga ada gitu ya, ada consumer, ada NGO, ada competitor, ada government, ada journalist, ada other companies, ada politician gitu ya. Kemudian ada employee kami juga gitu. Nah, yang paling bawah ini adalah tren yang muncul sekarang, citizen activist. Dulu yang namanya aktivis itu biasanya dia akan bersatu bersama di dalam satu, apakah itu NGO atau LSM ya, misalkan jadi grup gitu ya, the working and group gitu. Tapi sekarang tidak seperti itu. Ada citizen activist yang juga bekerja sendiri, seperti tadi kita lihat Greta Thunberg. Greta Thunberg mengadvocate terhadap climate change. Dia bekerja sendiri, dia citizen activist gitu. Di Indonesia mungkin banyak juga, ada Mbak Tisa yang bye-bye plastic bags itu ya, ada Melati misalkan gitu. Nah, ini penting bagi kami-kami yang bekerja di public affairs untuk memapping siapa-siapa individu-individu ini. Dan kami melakukan monitor setiap hari, Bu. Jadi monitoring percakapan apa sih sebenarnya yang sedang mereka diskusikan gitu ya bersama dengan community mereka gitu. Kemudian apakah inisiatif yang kita berikan gitu ya, misalkan waktu itu kita luncurkan satu program namanya refilling stationery. Jadi untuk mengurangi penggunaan packaging itu, kita sekarang lagi running pilot project mengenai refill. Jadi orang tuh bisa bawa botol sendiri, sampo-nya sendiri gitu ya, ditimbang kemudian dia hanya bayar isinya saja, dia tidak perlu bayar packagingnya. Apakah ini works gitu? Kemudian bagaimana persepsi dari citizen activist ini? Gitu. Itu.
Nah, ini sih sebenarnya hanya sebagai sampel saja, Bu. Kalau terkait dengan COVID-19 kemarin, tuh apa saja sih yang pekerjaan public affairs yang lakukan gitu ya terkait dengan COVID-19 ini gitu. Ya, kan setiap company punya macam-macam apa ya, fokusnya masing-masing. Kalau di Unilever, kami tuh fokusnya ada 3. Yang pertama adalah melindungi karyawan kami. Jadi, kami sebisa mungkin tidak melakukan PHK gitu ya, tidak melakukan pemecatan, kemudian memastikan pemenuhan kebutuhan produk untuk konsumen, kemudian membantu community itu seperti apa gitu. Nah, kalau kebijakan internal kami itu terkait dengan COVID-19 untuk karyawan itu kami ada namanya health check, dan ini setiap hari wajib diisi. Gitu ya, setiap orang wajib mengisi health check ini daily gitu. Dan ini akan direport ke line manager-nya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan ada timnya yang fail to do so, itu akan di put in, apa ya, wall of shame gitu ya, akan dipanggil sih, jadi kasih tahu kenapa Anda tidak mengisi ini gitu, karena sebenarnya ini untuk keselamatan karyawan gitu. Kemudian kami juga melakukan set of protokol keselamatan di pabrik, di depo, dan sales force, karena memang tidak semua karyawan bisa kita WFH-kan gitu ya, yang bisa di WFH-kan kan hanya yang di kantor ya, sementara kalau semacam sales atau mereka yang di factory, ya mereka tetap bekerja gitu, tapi bagaimana caranya kita meng-equip mereka dengan protokol dan alat gitu ya, untuk mereka bisa tetap safety. Kemudian kita juga punya yang namanya kegiatan penunjang well-being, karena menurut kami sih yang namanya COVID-19 ini tidak hanya persoalan health secara physically ya, tetapi juga health secara mentally, karena ketika memutuskan karyawan harus ada di rumah, work from home, itu kan misalkan ibu-ibu punya anak yang masih balita dan anaknya juga sekolahnya online sekarang, itu stres banget gitu ya, kan harus nungguin anaknya sekolah online, harus meeting virtual gitu ya, harus ke sana ke sini gitu ya, itu kan sangat stressful sekali gitu. Nah, bagaimana kita bisa meng-equip mereka dengan berbagai macam activity atau support supaya secara well-being mereka juga masih tetap apa namanya sehat gitu. Nah, ini adalah salah satu mungkin saya cepat aja protokol kesehatan di lingkungan kerja ya. Kemudian ini adalah beberapa activity yang kami berikan untuk teman-teman kita di rumah. Jadi setiap pagi itu selalu ada kelas, mau kelas yoga virtual, mau kelas apa untuk memaintain well-being-nya employee gitu ya. Kemudian kita juga pinjamkan kursi-kursi yang di kantor itu bisa dipinjam buat dibawa pulang gitu. Tapi ya harus diambil sendiri ya. Jadi bukan kita yang mengirimkan. Jadi mereka bisa menandatangani peminjaman kursi karena takutnya ada sakit punggung atau apa gitu ya. Kemudian kita juga meng-cater beberapa isu-isu yang kira-kira memang menjadi sesuatu yang sangat important gitu ya sekarang buat karyawan. Misalkan gimana sih, as simple as gimana sih cara mencukur rambut suami saya gitu, karena tukang cukurnya tutup gitu ya, atau nggak ada gitu ya, atau anak saya rambutnya udah gondrong, gimana caranya, itu kita ada Bu. Jadi ini it seems like very apa ya, easy atau simple gitu ya, tetapi ternyata employee itu yang ikut itu bisa ratusan gitu. Bahkan ketika kita membuat secara offline ya, kan kita juga ada tuh waktu itu sebelum COVID-19 kita bikin offline ya, itu yang ikut paling ya 50 gitu ya, 100 paling banyak gitu. Sekarang tuh bisa 300, 400 gitu join gitu, ikut fit yoga lah, ikut kelas jamu lah, apa segala macam gitu. Jadi memang ini mungkin yang mereka butuhkan sekarang gitu. Itulah, ini mengenai lebih ke strategi bagaimana pemenuhan kebutuhan konsumen gitu ya. Nah, peran dari public affair itu akan lebih banyak di sini. Kalau yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ini lebih ke internal communication. Nah, kalau public affair itu lebih ke sini. Jadi, ketika company mendesain untuk menaikkan kapasitas produksi untuk jenis produk yang dibutuhkan masyarakat, itu apa sih yang kita support gitu. Nah, tugas public affair adalah mensupport semua itu sampai launching. Jadi tadi Mas Iga nanya itu sudah ada halal sertifikatnya enggak? Sudah, karena kita yang menjalankan gitu. Jadi kita yang akan datang ke LPPOM MUI bilang bahwa kita mau ada launching produk ini, gimana supportnya, kita perlu cepat gitu ya. Nah, itu tuh kan hanya bisa dilakukan ketika kita sudah build networking, kita sudah build relationship yang bagus gitu ya dengan stakeholder kita ini gitu. Kemudian menaikkan kapasitas produksi tidak hanya bilang ke factory, oke, sekarang dari 10 kamu naikin jadi 100 gitu. Bahan bakunya dari mana? Gitu. Packagingnya dari mana? Nah, tugasnya public affair adalah di sini. Dia harus memastikan bahwa mata rantai produk ini semua tidak ada yang terganggu gitu. Jadi ketika packaging itu shortage di China, kita datang ke perindustrian, kita sampai ngomong directly ke Pak Menterinya, bilang bahwa, Pak, ini tidak bisa
kalau misalkan seperti ini, karena kita trial di tempat lain, packaging lain tidak bisa. Jadi memang harus ada, Bapak harus sudah mulai memikirkan untuk membuild local industri gitu ya, untuk mensupport ini. Kalau kejadian seperti ini, seperti apa gitu ya, apalagi yang bisa diambil pemerintah. Gitu. Kemudian bahan baku juga gitu, import permit itu juga salah satu tugas yang kami jalankan. Gitu. Nah, kemudian yang bagian kedua, ini lebih ke teman-teman sales kita, memastikan produk dapat diakses, jadi kita build ada home delivery, kemudian kita apa namanya, ada e-commerce gitu ya, jualannya sekarang lewat e-commerce dan lain sebagainya. Ya, kemudian tadi mempersembahkan inovasi produk baru seperti tadi Mas Iga bilang, yang saya ceritakan juga di awal, mungkin sahaja itu adalah produk baru yang kita launching memang pada saat COVID-19 gitu. Nanti akan ada beberapa inovasi baru yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa temui dalam a week or two weeks gitu ya, ini sekarang kita sedang godok gitu. Nah, kemudian selain untuk kepentingan bisnis dan juga untuk kepentingan konsumen, apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan dari sisi public affairs untuk membantu masyarakat luas gitu ya. Kita berkoordinasi dengan teman-teman di brand untuk mendevelop pesan layanan masyarakat gitu ya di media sosial mengenai cara cuci tangan yang benar, cara menggunakan disinfektan yang benar. Kemudian kita juga build webinar gitu ya untuk public service provider gitu ya. Benar nggak sih Anda menyemprotkan disinfektan ke orang gitu? Pada saat awal-awal itu kan kita bisa lihat tuh di airport itu ada bilik disinfektan yang akhirnya WHO sampai kirim surat ke Menteri Kesehatan bahwa itu tuh tidak boleh dilakukan gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu tinggal di cluster itu, satpamnya itu security-nya sudah di-equip dengan berbagai macam disinfektan gitu. Jadi kalau ada orang Gojek datang kemudian dia disemprot lah dengan disinfektan itu. Kebayang nggak dia berapa cluster gitu loh. Itu kan juga salah gitu informasi semacam itu. Nah, kami mencoba untuk melakukan edukasi gitu. Karena buat kami tanggung jawab kita sebagai perusahaan yang memproduksi produk tersebut juga gitu. Disinfektan tersebut gitu. Nah, kami juga melakukan donasi terhadap paket makanan gitu ya ke para tenaga kesehatan, kemudian kita juga mendonasikan PCR test dan ventilator untuk beberapa rumah sakit. Nah, ini juga tugas yang kita lakukan sebagai public affairs yang waktu itu memang sangat challenging dan stressful karena memang PCR test itu sangat susah untuk didapatkan gitu ya, ventilator juga harus rebutan dengan negara lain gitu. Ini adalah salah satu task force yang waktu itu saya merasa bahwa highlight untuk 2020 gitu, karena sebegitu stressfulnya, tapi akhirnya kita bisa berhasil mengirimkan itu ke 12 laboratori dan rumah sakit di Indonesia melalui BNPB gitu. Kita kirimkan sendiri sampai itu benar-benar dipegang sendiri oleh rumah sakitnya gitu ya. Sampai kita tuh satu task force itu ketika berita itu dikasih tahu bahwa itu sudah terdeliver, itu kita semua sampai nangis gitu. Karena mendapatkan PCR test itu tidak gampang gitu dan mendapatkan ventilator itu tidak gampang gitu. Nah, ini beberapa kampanye ya, campaign yang kita lakukan gitu ya yang terkait dengan COVID-19. Ini juga kita juga di sisi public affairs juga kita memberikan approval dan mereview semua materi-materi campaign ini gitu. Apakah ini sudah sesuai, apakah ethical-nya itu sudah benar, apakah engagement dengan government-nya sudah benar gitu. Kemudian ini jadi kalau di Unilever itu kami punya setiap karyawan itu dikasih jatah makan ya Bu ya di kantin gitu ya setiap hari. Nah, selama kita WFH otomatis kan uang itu kan pasti akan bisa di-cash-kan gitu. Tapi kemudian kita berpikir bisa nggak ini kita menyumbang duit dari makan yang setiap hari itu untuk para tenaga kesehatan. Makanya kemudian kita develop campaign gitu ya, kita mendevelop sebuah campaign yang isinya adalah a meals for meals gitu ya. Meals-nya employee untuk meals-nya para tenaga kesehatan. Nah, ini tugas kami adalah menghubungkan antara tim squad donasi COVID-19 di dalam internal perusahaan dengan dinas provinsi Jakarta, DKI Jakarta waktu itu. Jadi untuk memappingkan ini harus dikirim kemana, pengiriminya kemana, berapa kali gitu ya. Apakah mereka membutuhkan makan siang ataukah makan malam ataukah apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan. Itu adalah pekerjaan dari seorang public affairs gitu ya, mendapatkan semua insight-insight tersebut. Ini salah satu tugas kita juga, dan kita juga memappingkan misalkan kayak, siapa sih sebenarnya yang membutuhkan banyak support dari kita, apakah itu Kementerian Kesehatan, BNPB, kemudian karena kita juga bergerak banyak sekali di sustainable packaging, kita juga memberikan
support kepada para pemulung, karena memang menurut kami para pemulung ini sangat tidak di highlight gitu ya. Mereka informal sektor yang sebenarnya adalah hero di pada apa ya, pada timbunan sampah-sampah kita setiap hari gitu ya, tapi tidak pernah ada set of support untuk mereka yang benar-benar established gitu ya, karena mereka memang informal sektor. Sampai ketika ada satu ketika kita melakukan deep dive research gitu ya, kita datang ke rumah-rumah komunitas pemulung itu di Jakarta dekat rumah sakit Haji situ, itu lu ceritanya itu sedih banget ya. Misalkan dia nggak bisa, anaknya nggak bisa daftar sekolah simply karena dia tidak punya akses terhadap internet, kemudian mereka masih kecil itu harus sudah melakukan pekerjaan pemulung tanpa adanya APD gitu ya, apa ya kalau ngomong APD itu ya kayak alat pelindung diri gitu ya. Jadi mereka ya ngambil sampah-sampah itu ya dengan tangan bare hand aja gitu, nggak ada glove-nya, nggak ada apa gitu loh. Kebayangkan bagaimana kesehatan dan masa depan mereka gitu. Ya ini yang tadi kita bilang bahwa oh ya ini juga mendapatkan masker N95 untuk surgical itu juga itu gila sih, challenging banget gitu ya, sampai akhirnya itu bisa terdeliver ke rumah sakit yang menjadi rujukan BNPB. Itu juga kami sangat ini senang sekali gitu, karena ini prosesnya tuh sangat sangat susah gitu untuk mendapatkannya itu. Dan ini adalah campaign kami yang terkait dengan COVID ini, mari berbagi peran, yang artinya adalah kita mau membuild confidence juga teman-teman kita yang masih tetap ke kantor, masih tetap ke pabrik, masih tetap menjalankan tugasnya di sales gitu ya, karena ya takutnya adalah, lo kok Anda yang di office enak bisa bekerja dari rumah gitu ya, sementara kita yang di factory kok tetap kantor terus gitu kan, karena kan ya kadang-kadang distrust itu kan bisa menjadi sesuatu yang nggak bagus gitu ya untuk perusahaan gitu. Makanya kita juga ada berbagai macam campaign gitu ya yang kita luncurkan, baik itu secara internal maupun ke eksternal gitu. Bahkan kita juga membuat town hall, dan kita juga khusus untuk teman-teman di factory kita ada video untuk menyemangati mereka, kemudian meng-highlight mereka gitu ya, dan juga support-support lainnya. Itu sih, Bu Lis. Oke, terima kasih sekali. Silakan ditutup dulu mungkin PPT-nya. Baik, wah luar biasa ini Mbak Ribut ini. Pengalamannya tertuang semua ini tadi ya, di presentasi yang singkat ini tadi. Jadi teman-teman, ini tadi gambaran apa saja sih sebenarnya peran ya, atau ruang lingkup dari seorang public affairs. Mbak Ribut ini Head of External Affairs dari Unilever Indonesia. Nah, saya kira banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, Mbak Ribut bisa di ini dulu apa PPT-nya. Mas Iga mungkin bisa, okay. Oke, baik. Monggo, teman-teman. Kalau ini teman-teman dimatikan semua, ini sepertinya saya sedang siaran radio ini ya. Ngomong dengan pendengar. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, boleh lewat chat, boleh juga langsung. Ayo, mana wajah-wajahnya ini, biar kangennya terobati nih. Itu Bu, ada Arnet. Janet. Oh iya ya, Anet. Iya Anet, saya mau tanya Bu. Oke, silakan Anet. Monggo. Halo, selamat pagi Mbak Ribut, Bu Lis, Mas Iga. Selamat pagi. Perkenalkan saya Anet, saya dari Komunikasi 2015, jadi lulusnya tahun lalu. Masih baru mungkin di sini, sangat muda. Terus, terima kasih sebelumnya. PPT-nya, menurut saya nggak ini kok Mbak, nggak out of topic atau out of apa ya reach-nya audience kok, karena meskipun kita pekerjaan sehari-hari juga masih di seputar komunikasi, juga pasti akan perlu di refresh dan diingatkan lagi gitu. Gini Mbak, kebetulan saya kan kerja di media, tepatnya di media bahasa Jawa Penyebar Semangat itu. Sering kayak waktu saya telepon pelanggan gitu, nanya soal tagihan dan lain sebagainya kayak gitu. Mereka juga saya tanya gimana sih
progres penanganan COVID di daerah mereka masing-masing. Dan kebanyakan itu bingung sama simpang siur informasinya di masyarakat ini. Dari pemerintah juga mereka kebanyakan bingung. Terus tadi saya agak tergelitik sama salah satu action-nya Unilever yang mana adalah ternyata salah ya menyemprotkan disinfektan itu. Dan itu malah kalau dari pelanggan-pelanggan kami itu bilangnya ya itu yang terjadi di kampungnya mereka, di perumahannya mereka tuh banyak sekali seperti itu. Dan juga banyak sekali ternyata informasi-informasi kesehatan yang harus diluruskan dan itu tidak tersampaikan di masyarakat dengan baik. Nah, pertanyaan saya apakah, karena kebetulan saya dari media, apakah Unilever terbuka juga untuk misalnya kolaborasi pembagian informasi terhadap masyarakat yang seperti itu gitu, karena saya sendiri sering kayak dapat informasi versi A, versi B, kayak gitu. Tapi terus gimana yang benar-benar lurus, yang benar-benar tepat, kenapa tepatnya seperti itu masih belum jelas. Jadi banyak simpang siurnya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, makasih Anet. Ya, monggo Mbak Ribu. Jadi memang banyak miss ya informasi. Di rumah saya juga hampir setiap hari ada semprotan yang disemprot jalan depan. Terus pentingnya apa gitu ya. Jadi paving itu mesti disemprot sama mobil lewat cos, nggak tahu semprot apa. Monggo Mbak Ribut, silakan untuk menjawab pertanyaan. Iya, jadi disinfektan itu memang untuk disemprotkan ke surface. Jadi bedanya antiseptik dengan disinfektan. Saya bukan dokter ya, jadi saya hanya sharing apa knowledge yang saya punya gitu ya. Jadi disinfektan itu disemprotkan untuk surface. Jadi untuk lantai, untuk tadi bus jalan, untuk barang-barang misalkan plastik atau apa itu nggak apa-apa. Tetapi bukan ke manusia. Gitu ya. Nah, ini yang salah adalah ketika disinfektan itu disemprotkan ke manusia, itu yang salah. Waktu awal-awal COVID-19 itu kan kalau di airport itu ada satu bilik yang orang bisa masuk di situ disemprotin gitu. Waktu itu ketika saya pertama kali lihat, loh ini kalau ini setiap orang dia high traveler yang kemana-mana gitu ya, mungkin dia transit ke beberapa airport, lah keluar dari situ ini badannya seperti apa gitu ya, kesemprot disinfektan berkali-kali gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mengenai apakah Unilever terbuka, tentu saja kami sangat terbuka. Materi-materi komunikasi itu ada, available, ready kapanpun bisa diambil dari website kami. Kami juga tanggal 25 Juni nanti kita akan ada webinar khusus untuk serba-serbi disinfektan gitulah ya, kewaspadaan mengenai bagaimana sih public service provider ini gitu untuk ketika sekarang kan pemerintah sudah tidak memperpanjang PSBB lagi gitu ya. Kemudian udah membolehkan banyak sekali orang datang ke restoran udah boleh buka gitu ya. Ini bagaimana sih kesiapan dari mereka-mereka ini? Apakah mereka ready gitu loh dengan set of hygiene sistemnya di dalam restoran mereka atau di dalam public service yang mereka berikan gitu. Nah, itu nanti tanggal 25 nanti mungkin saya bisa invite Anet gitu ya, mengirimkan invitation-nya, nanti bisa join. Kita akan undang pakar dari ID, kita juga akan undang dari Kementerian Kesehatan dan kita undang dari WHO untuk bicara gitu. Seperti apa sih sebenarnya ya yang benar gitu ketika kita mempersiapkan kalau sort of new normal, meskipun saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan kata-kata new normal gitu ya, as if apakah yang kita lakukan di sebelumnya itu sudah sesuatu yang normal, padahal sebenarnya mungkin enggak juga gitu ya, tapi ya itu terms yang sekarang banyak dipakai gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, Mbak Ribut. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Ya, betul. Sekarang masih Mbak Ribut itu semprot itu ke ini teman-teman atau mereka yang dikarantina di rumah sakit haji, begitu keluar disemprot dulu itu langsung badannya tanpa ditutup mata dan nggak tahu itu kalau yang kesemprot matanya. Jadi masih itu ya untuk Surabaya. Silakan yang berikut kalau ada pertanyaan. Itu Mas Fajar Bu, dia sedang resen. Oke, Mas Fajar, monggo. Halo, selamat pagi Bu Ribut. Halo Bu Ribut. Pagi ya. Mas Fajar ya. Iya, itu sangat menarik sekali yang tadi Ibu sempat membuat suatu kampanye khusus untuk employee ya. Jadi masalah yang dihadapi di sana memang kurang lebih sama Bu, seperti dengan kami yang di property. Saya di property, sempat di back office juga, di head office juga, sekarang akhirnya saya di unit, yaitu di proyek, dan isunya berkembang juga sama. Jadi teman-teman juga komplain gitu, kenapa malah yang WFA malah yang di head office.
Padahal mereka kan aman di dalam kubikel, nggak ketemu siapa-siapa. Kami yang di ini nih, yang di proyek nih, ketemu orang terus ini. Nah, yang jadi menarik adalah ternyata itu masuk departemen ibu ya, bikin kampanye seperti itu ya. Kalau kalau di tempat kami itu lebih ke teman-teman HRD, dan itu nggak dijalankan, nggak dijalankan. Yang ada cuma cuma dikasih insentif makanannya lebih enak gitu. Tapi kalau yang bentuk-bentuk encouraging seperti kampanye Ibu sebutkan tadi, saya malah tertarik seperti apa bentuknya gitu. Makasih. Sudah? Wajar, sudah? Ya, oke, silakan Mbak Ribut. Ya, jadi kalau di Unilever ini, karena memang secara sistem itu sudah terbentuk, Mas, sebenarnya tidak ada masalah apakah itu ada di HR atau di communication, kan? Yang penting tugasnya itu terdeliver gitu ya. Kalaupun di divisinya HR, tapi yang menjalankan orang yang memang expert di communication dan expert di employee engagement, saya rasa juga nggak ada masalah gitu. Jadi tidak menjadi persoalan apakah itu ada di divisi mana gitu ya, tetapi lebih kepada apakah ini tuh programnya jalan atau tidak gitu. Nah, kalau di Unilever memang ketika kita memetakan stakeholder, kita clear gitu ya, ini tuh siapa bertanggung jawab untuk apa gitu. Ketika kita ngomong internal communication, berarti itu kan employee engagement, ada satu tim sendiri, jadi ada 5 orang sendiri yang men-taking care itu, Mas, karena memang ya pabriknya banyak ya, kita punya 7.000 employee gitu, dengan tipikal pekerjaan yang berbeda-beda, dan ada apa namanya branches di 34 provinsi di Indonesia gitu, dengan tipikal berbeda apa namanya pekerjaannya juga beda-beda gitu. Makanya ketika kita ngomong WFH itu juga kita harus terangin ke mereka, kenapa sih ini WFH gitu. Nah, kenapa mereka tidak WFH gitu. Ketika kita membedakan itu, mereka akhirnya punya understanding kenapa mereka tidak WFH. Kalau mereka WFH, nah produk ini siapa yang akan produksi gitu loh. Karena core dari bisnis ini adalah ketika produk itu sudah keluar dari factory gitu. Kalau yang factory itu WFH, ya kan yang orang bisa panik buying ke supermarket hanya karena rebutan tisu gitu loh, kayak di luar sana gitu ya. Karena kalau orang di luar sana pakai ke toilet dia nggak bisa kayak kita gitu ya. Kalau kita kan auto ya pakai air aja udah santai aja gitu, nggak pakai tisu gitu. Nah, takutnya seperti itu. Jadi pemerintah sendiri pun yang saya sangat appreciate gitu ya, meskipun kadang-kadang juga kadang-kadang pemerintah agak lambat gitu ketika menjawab dengan policy, tapi ketika COVID-19 ini di Kementerian Perindustrian menurut saya sangat cepat gitu ya. Dia langsung mengumpulkan semua apa industri, bahkan kita itu back to back virtual meeting ya dengan Pak Menterinya langsung gitu per Direktorat Jenderal apa kalau Unilever itu di under kimia farmasi dan kemudian industri agro ya. Jadi karena produknya makanan dan personal care gitu. Dia langsung make sure bahwa bagaimana kapasitinya hand sanitizer, berapa capacity disinfektan yang kalian punya gitu. Apakah ini untuk trajectory dalam 1 tahun masih cukup atau tidak gitu. Kemudian PMI pun juga udah langsung kontak ke kita untuk make sure bahwa kebutuhan mereka tercukupi dulu gitu. Karena kan banyak, mereka kan akan ngasih banyak sekali donasi ke masyarakat yang di pelosok-pelosok ya, takutnya nanti itu belum sampai ke sana gitu, barangnya udah nggak ada gitu. Nah, semacam itu sih Mas, jadi memang employee ini harus diberikan pengertian gitu, kenapa mereka masih tetap bekerja gitu loh. Dan ini tuh kan core-nya ada di factory sebenarnya gitu. Dulu memang ada di satu periode yang menjadi hero dari company itu adalah marketing gitu ya. Kita selalu dengan very proud ngomong bahwa we are a marketing company. Jadi seperti yang ibaratnya orang yang dibilang adalah yang paling penting ya orang marketing, karena barang kalau marketingnya nggak beres juga dia nggak bisa jualan gitu. Tapi sekarang nggak, marketingnya jualan, barangnya nggak ada sama aja gitu. Nah, jadi COVID-19 ini banyak sekali mengubah gitu. Bahkan di dalam internal organisasi kita sendiri, saya merasa bahwa biasanya town hall itu yang selalu di cheer up itu ya, itu selalu sales ya. Teman-teman sales gitu, salesnya mana yang bagus gitu ya, misalkan marketingnya mana yang bagus gitu, campaign apa sih yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat gitu. Tetapi yang di back end dari proses ini tuh jarang di highlight gitu. Nah sekarang ketika pada masa COVID-19 ini, stage-nya berubah gitu, stage-nya berubah ke teman-teman factory, teman-teman supply chain, logistik gitu. Yang gimana sih caranya kita bisa membantu masyarakat tentang PCR test kit apa segala macam. Ini yang bekerja juga banyak dari supply chain-nya gitu, bukan teman-teman yang sekarang WFH gitu.
Tetapi kalau untuk terms WFH sendiri, itu mungkin juga kalau untuk Unilever adalah sesuatu yang bukan baru sih sebenarnya. Jadi kita tuh sudah mengintroduce WFH itu sudah dari 2017 kayaknya ya. Nah, WFH itu sudah ada di dalam prinsip kerjanya Unilever. Gitu. Kita nggak ngomongnya WFH, tetapi kita ngomongnya WFH dan Agile Working. Dalam artian Anda bisa bekerja dari mana aja. Gitu. Misalkan kayak saya government relation, saya banyak sekali, meskipun kantor saya di BSD, rumah saya di BSD, saya justru malah ke kantor itu seminggu bisa cuma sekali, gitu. Atau mungkin pagi aja, gitu, cuma 2 jam. Karena saya kebanyakan ada di kantor-kantor pemerintah, karena meetingnya banyak di sana, gitu. Mau di Kadin, mau di Apindo, mau di apa, Kementerian Perdagangan, gitu. Kan yang diurusin memang ke sana, gitu. Nah, apakah artinya ini saya tidak bekerja ketika saya tidak ke kantor? Enggak juga. Jadi ketika sekarang kita sedang preparation untuk easement gitu ya, untuk kembali ke tempat kerja, kita nggak ngomongnya return to office, return to work, kita nggak ngomongnya return to work. Karena memang kita selama ini di rumah pun kita working gitu loh. Bahkan menurut saya pekerjaannya tambah lebih banyak gitu. Saya pikir, wah ini enak nih gitu ya, WFH gitu ya, COVID-19 udah nggak ada meeting-meeting di kantor pemerintah, saya udah nggak perlu commute nih gitu ya, pagi sampai malam gitu ya, nyampe rumah jam 8 gitu, saya nggak perlu nih, saya tinggal duduk aja di kantor, di rumah gitu ya. Ternyata nggak juga, ternyata yang namanya pemerintah setiap 2 minggu, dalam 2 minggu dia mengeluarkan policy itu ada 15 biji, dan setiap kementerian punya gitu, dan belum lagi aturan PSBB-PSBB ini, dan aduh, itu semua orang nanya, mas, misalkan kayak, bu, saya boleh nggak, saya boleh nggak, let's say, di pabrik itu sholat Jumat bareng, aturannya seperti apa, Bu? Itu saya sampai, my God, saya semua orang mau sholat Jumat aja nanya, gitu loh. Karena saking, kita tuh saking compliance-nya, gitu ya. Jadi, HR-HR-nya factor itu selalu bertanya, gitu. Bu, ini ada regulasi baru nggak, Bu? Gitu. Bu, ini masker saya itu lapis 3, gini-gini udah benar apa enggak, gitu. Jadi, memang sangat comply, gitu. Dan akhirnya, kami pun yang di WFA pun, pekerjaannya juga semakin tambah banyak, gitu. Itu sih, Mas Fajar. Jadi, basically pengertian terhadap employee-nya itu juga, dan kemudian mereka juga harusnya dikasih encouragement ya, atau mungkin diberikan appreciation gitu ya. Jadi, jangan di-neglect aja gitu, jangan kayak, oh, ya udah ini kan mau tugas lu harusnya seperti ini ya, seperti ini, nggak seperti itu gitu. Tapi memang harus ada encouragement campaign dan seperti itu. Mungkin emotional support juga harus diberikan. Itu sih, mudah-mudahan okay. Menjawab. Terima kasih, Mbak Rimput. Wah, bagaimana, Mas Fajar? Apakah sudah cukup? Monggo, halo. Cukup. Ada? Sudah, Fajar? Monggo, silakan. Siapa? Sam, kayaknya mau bertanya kah? Ya, mau nanya dikit, Mbak Ribut. Saya, Bu, mau tanya. Sebentar, ini. Ada mau nanya? Aduh, susah nih kayaknya pertanyaannya Mas Sam nih. Enggak. Nanya iseng aja. Nggak, tadi kan ada kaitannya sama apa tadi yang bikin dispenser ya untuk produk segala macam apa untuk terutama penanggulangan sampahnya ya dari FMCG ya. Nah, terus apa yang ada beberapa pertanyaan sedikit lah yang sudah berhasil dari Unilever program yang berkaitan sama sampah tadi pengurangan sampah, penggunaan saset dan segala macam. Terus kira-kira tantangannya berarti kan mengubah perilaku. Biasanya apa yang dihadapi kesulitan yang paling sulit dihadapi untuk mengubah perilaku di Indonesia terutama kira-kira gimana? Oke, saja. Thank you. Enggak sulit kan? Oke. Sulit ya. Banget itu, Mas. Karena Mbak ribut nih, sampahnya Unilever tuh termasuk banyak loh ini. Iya, banyak produknya. Terutama saset itu ya yang enggak bisa di daur ulang ya. Monggo, Mbak Ribut. Iya, jadi pertanyaan sangat menarik, Mas Sam. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengubah perilaku? Sebenarnya yang kita lakukan sudah banyak banget, mengenai campaign dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi mungkin yang paling pertama yang harus kita lakukan sendiri adalah terkait dengan inovasi sih sebenarnya. Jadi kan selama ini kita selalu bicara bahwa kenapa kita menggunakan sachet gitu ya. Kalau dari sisi bisnis, kami akan sangat senang sekali kalau kita jualannya bisa botol, gitu ya. Karena memang secara teknologi itu dengan gampang, bukan gampang ya, tapi bisa, gitu ya. Kita recycle, gitu. Dipakai kembali menjadi botol kembali itu bisa, gitu.
Tetapi kalau persoalan yang sekarang kita hadapi adalah flexible packaging. Nah, kenapa flexible packaging ini atau pouch gitu ya, mungkin lebih gampang dipahami, dipakai? Karena memang murah gitu. Jadi ketika dia murah, tapi dia secara keamanan itu aman. Jadi produk itu kalau misalkan let's say kayak deterjen gitu ya, kita taruh di box tapi tidak ada layernya, itu akan kalau dalam beberapa hari gitu, itu akan apa ya, kayak kalau bahasa Jawanya itu krempel gitu loh. Jadi menggumpal, menggumpal menjadi satu gitu. Jadi itu tidak bisa. Jadi memang banyak sekali yang pertama sebelum mempengaruhi keluar, kita harus mempengaruhi ke dalam dulu gitu. Mempengaruhi secara organisasi bahwa kita ngomong, eh ini nggak bisa loh kita kayak begini, kita nggak bisa loh jualan produk kayak begini terus gitu. Kita harus coba inovasi, inovasinya apa sih gitu. Akhirnya kita kemudian memperkenalkan refillery station yang sampai sekarang masih ada satu ya Mas. Jadi to be honest, untuk kita bisa menelurkan refillery station ini tidak mudah. Kenapa? Karena di Indonesia ini aturan polisinya itu ada di mana-mana, tidak di dalam satu kementerian gitu ya. Kalau kita ngomong packaging, itu kan yang banyak sekali aktif adalah kementerian Kemenko Marves gitu ya, Maritim dan Investasi, kemudian ada juga KLHK gitu. Tetapi labeling dari produk itu ada di Badan POM gitu ya. Jadi untuk kita bisa mengconvince bahwa kita mau jualan refill dalam bentuk bulk yang orang tuh bisa tinggal pencet-pencet aja dia masukin ke botolnya sendiri, itu kita nggak hanya mengconvince ke KLHK gitu atau ke Kemenko Marves, tapi kita harus ke BPOM. Kita tuh meeting sama BPOM berkali-kali, di challenge berkali-kali, bagaimana Anda bisa memastikan produk yang keluar dari pabrik Anda yang dipencet oleh berbagai macam orang ini nanti kualitinya sama, apakah nanti konsumen ini membawa botol, misalkan ya tiba-tiba dia bawa botol sampo, dia mencetnya botol kecap, isinya tuh kecap, gimana ini caranya gitu, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan-kesalahan itu, karena kalau ada kesalahan itu yang akan menjadi tanggung jawabnya itu adalah kami secara produsen gitu. Akhirnya kami membuatnya pilot, kita ada MOU kerjasama dengan BPOM, kita ngomong okay, Bu, gini aja, sebenarnya kan kalau ngomongin refill produk, parfum itu kan banyak di jalan yang direfill ya, maksudnya kenapa itu boleh gitu? Kita sampai challenge begitu. Kenapa refill parfum itu boleh? Kenapa refill sampo tidak boleh? Apa yang menyebabkan perbedaannya itu apa gitu? Nah, dia akhirnya ya tapi kan ini yang namanya good manufacturing practices itu harus ketika barang itu seal, produsen bisa memastikan bahwa dalam 2 tahun produk itu tidak ada cacat atau cedera gitu ya. Seperti apa gitu? Akhirnya kita bilang bahwa okay, Bu, ini aja deh, sebelum kita bikin satu aturan, kita BPOM bikin aturan, kita build aja kolaborasi, pilot project bareng gitu. Jadi Badan POM bisa melihat ke dalam project yang kita sekarang lagi bikin gitu ya. Dari situ kita saling belajar bersama-sama gitu. Kami belajar dari behavior konsumen ketika dia treating itu, sedangkan BPOM belajar dari sisi labelingnya. Apa sih yang harus dilakukan atau policy apa yang harus dibentuk untuk memproteksi consumer ini gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya Masya mengenai edukasi terkait dengan behavior changing terhadap sampah itu, Mas, kita banyak sekali kerjasama dibantu oleh banyak NGO ya. Jadi kita kerjasama dengan UNDP, kita akan ada kick-off project mungkin dalam, saya nggak tahu, mungkin Q4 tahun ini, mungkin akan ada di beberapa pilot project gitu. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Trade Association, mungkin kalau teman-teman sempat dengar gitu, ada namanya PRAISE, P-R-A-I-S-E. Jadi Packaging Recycling Association for Sustainable Indonesia. Ini adalah kolaborasi dari manufacturer, yang kebanyakan ada memang food and beverages, gitu ya, salah satunya Unilever. Di situ bersama dengan teman-teman dari Coca-Cola, teman-teman dari Danone, teman-teman dari Indofood, kemudian Tetra Pak, dan Nestle, yang memang punya banyak sekali produk dan juga kemasan gitu ya, kita mensinergikan bersama gitu. Apa sih yang kita bisa perbaiki nih gitu dari desain kita, mata rantainya sampah ini, dan bagaimana kita bisa melakukan influencing the government dan juga local government, karena ternyata kalau di aturan kita itu yang bertanggung jawab untuk waste management itu sebenarnya bukan KLHK nasional tetapi dinas, yang artinya dia bertanggung jawab kepada pemerintah kota atau pemerintah provinsi gitu ya. Nah, ini akan terkait dengan budgeting. Selama ini kan tidak ada budgeting mengenai berapa persen sih budgeting untuk waste management itu
di dalam APBD atau di dalam APBN, gitu ya, tidak pernah menjadi highlight gitu ya. Jadi itu yang kami advokasi sekarang, bahwa kita tidak bisa melakukan collection dari waste itu tanpa adanya support dari local government. Karena local government ini adalah memang yang menjalankan tugasnya untuk mengambil sampah itu. Kalau kita yang ngambil sendiri sampahnya itu susah, gitu. Makanya ini sekarang kemarin sempat kita launching officialnya belum, tetapi kita memang sudah sampaikan ke government bahwa kita akan membuat satu inisiatif yang namanya adalah PRO. Jadi Producer Responsibility Organization itu adalah satu institusi yang akan bertanggung jawab untuk semua sampah-sampah yang kita hasilkan. Membernya PRIS yang 6 perusahaan tadi. Jadi dia yang akan memikirkan bagaimana teknologi yang harus di-engage gitu ya, apakah dia bisa mengattract investment masuk ke Indonesia untuk membuat recycling, terus bagaimana meng-engage pemerintah untuk build education, seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan bersama dengan Trade Association. Unilever sendiri juga punya namanya pilot project mas inovasi, mungkin sempat teman-teman lihat di Sidoarjo. Jadi kita punya namanya pabrik Kreasof. Jadi Kreasof itu adalah chemical recycling. Jadi dan setelah 3 tahun project, projectnya itu triliunan mungkin budgetingnya, kita akhirnya bisa membuktikan bahwa flexible packaging itu bisa di-recycle. Gitu. Tetapi enablernya itu banyak sekali. Jadi ada satu fase di mana pilot project ini tidak bisa berjalan karena supply dari sampahnya tidak ada. Gitu ya. Ketika kita bilang supply sampahnya, kan pemerintah bilang, lah sampah itu di Bantar Gebang loh banyak banget, sampah di TPA, maksudnya di Surabaya, Benowo, itu kan banyak banget, kenapa nggak bisa ambil dari situ? Nggak bisa, kalau kita ngomong recycling, sampah itu harus sudah bersih. Gitu. Nggak bisa sampah dari landfill itu kemudian kita recycling, just for sake, like, okay, ini bisa di-recycle kok, nggak bisa seperti itu. Bahkan untuk recycle yang artinya tidak berubah, dalam artian circular ya, kalau kita ngomong circular economy itu kan dari bottle to bottle atau dari packaging to packaging gitu ya. Itu yang namanya closed loop cycle gitu ya. Bahkan untuk sesuatu yang tidak closed loop gitu ya, misalkan dari sampah berubah menjadi energi. Ya, kalau di Eropa itu ada sampah berubah menjadi heating system, bisa dimasukkan ke dalam pemanas gitu ya. Pemanas bisa memanasi apartemen dan lain sebagainya gitu. Itu saja butuh sampah yang kering. Tidak bisa sampah yang sudah campur dengan makanan, becek ada Indomie goreng, ada sayur lodeh, ada di situ, terus kemudian di-recycle, itu nggak bisa. Kenapa? Karena budget untuk membuat sampah itu menjadi kering, itu lebih gede, gitu. Dan itu secara bisnis tidak bisa dijalankan, Mas. Gitu. Jadi memang edukasi terhadap konsumen ini memang harus masif dilakukan, terhadap masyarakat ya lebih tepatnya, harus masif dilakukan. Gitu. Kalau saya boleh sharing, karena saya sempat di Jerman dan di Belanda, mungkin saya ngambilnya lebih ke Jerman, karena Jerman itu lebih kaku ya dalam artian policy dibandingkan Belanda. Ya. Orang Belanda itu ada vending mesin. Jadi kalau vending mesin itu namanya DRS, jadi deposit return system. Kalau kita belanja misalkan botol, mineral water, saya nggak boleh bilang brand, apalagi kompetitor. Jadi mineral water gitu ya, itu saya bisa balikin. Ada box ya, kita masukkan ke situ, dia akan muncul, code-nya itu QR code, itu akan muncul berapa sih angkanya, berapa sen yang saya bisa rebate. Itu saya bisa pakai untuk belanja. Gitu ya. Nah, untuk melakukan itu, di Jerman itu, pemisahan sampahnya itu ada 6. Jadi, ketika saya pertama kali masuk mau ngambil apartemen, pemilik apartemennya itu manajemen yang ngomong, do you understand about waste segregation? You come from a country that I don't know whether you have a waste segregation or not. Dia bilang gitu. Dan dia ngeluarin satu set book yang dia bilang bahwa ini untuk kamu bisa ambil apartemen ini, kamu harus paham cara mensegregasi sampah. Kamu harus punya sampah di rumah. Itu ada organik, ya. Kemudian ada sampah paper, ada sampah plastik, ada sampah elektronik, kemudian ada satu lagi yang semuanya umum. Gitu. Dan itu harus disegregasi, Mas. Kalau itu nggak disegregasi, nggak akan diambil sama petugas sampahnya. Gitu. Nah, saya tuh pernah ada satu teman gitu ya, anak Indonesia, dia tinggal di satu apartemen housing gitu. Waktu saya ke sana, waduh, ini kok sampahnya nggak disegregasi sih? Duh, males but, dia bilang gitu kan. Duh, males banget, nggak sempat, dia bilang gitu kan. Ini anak PhD gitu ya, PhD mengenai otomasi digital car gitu. Terus
lah gimana sih mukanya kalian harusnya ini gitu, ah enggak ah nanti kan juga ada housekeepernya, jadi di setiap apartemen itu selalu ada housekeepernya gitu kan. Ada satu ketika nanti kan ada housekeeper, ah, diambil-ambil aja kok. Ternyata pada suatu ketika ternyata tiba-tiba saya datang ke sana, dia udah punya tuh, akhirnya sampahnya dipisah. Saya nanya, loh kok sampai dipisah sih? Gitu. Terus dia bilang, iya ternyata aku kasihan juga. Ternyata yang memisah itu selama ini bukan aku, tapi housekeeper itu, dia harus membukain semua makanan-makanan yang aku masukin ke dalam plastik itu, dan dia manually buat memisahkan itu. Aku jadi merasa kayak bersalah ya, gitu. Itu kan sampah gua gitu. Kenapa orang lain harus memisahkan? Gitu. Nah, edukasi semacam ini masalah yang memang harus kita lakukan. Dan di Jerman sendiri, edukasi terhadap pemisahan sampah itu nggak hanya di tataran ketika orang sudah dewasa, tetapi ketika dia masih anak-anak. Jadi di SD, TK, itu mereka sudah dibawa, gitu loh. Dilihatin cara, oh, memisahkan tuh ini, warna hijau itu untuk ini, warna coklat untuk ini, warna ini untuk ini. Dan kenapa? Kenapa dia melakukan pemisahan ini? Nah, itu menurut saya missing di kita. Karena kita hanya dibilangin bahwa bersihkan lingkungan dari sampah, selesai, gitu ya. Tapi tidak tahu, ternyata sampah ini bisa dipakai loh di ujungnya. Ternyata sampah ini bisa dipakai untuk energi, kenapa sampah ini bisa dipakai untuk packaging kembali, gitu. Nah, ini yang tidak ada, ini yang missing di internalisasi, value internalization, gitu, di pendidikan dasar kita sih, menurut saya. Gitu. Mudah-mudahan itu menjawab. Oke, makasih Mbak Riput lah. Belum, nanti kita diskusi lagi ya. Ya. Boleh ya, namun telepon. Oh, ya. Okay. Thank you, ya, benar ya. Jadi persoalan sampah ini memang masih belum selesai lah, kira-kira begitu ya. Soalnya memang terutama ya, sampah-sampah dari produk-produk yang Unilever sendiri kan menghasilkan cukup banyak. Ya. Baik, ada lagi teman-teman tadi sepertinya ada yang mau bertanya. Siapa tadi? Dina barangkali suaranya. Siapa tadi mau bertanya? Saya mau bertanya tadi katanya. Sudah, Bu. Sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Bu Rante, mau tanya? Ayo, suaranya mana? Oke. Mau nggak, Bu Rante? Ya. Halo, Mbak Riput. Apa kabar? Terima kasih. Baik, Ibu. Iya, akhirnya kita. Ngasih kita ini ya, sharing yang luar biasa. Ya. Saya tertarik dengan pemulung masih sampah ya. Enggak, cuma seberapa besar kontribusi mereka Mbak Riput untuk membantu masalah lingkungan ini kalau menurut Mbak Riput. Terus ya apa ya istilahnya, gimana caranya biar mereka lebih berdaya, mungkin seperti itu ya ke depannya, dan peran pemerintah, apa harapan dari korporasi sendiri, bagaimana mungkin mengedukasi juga untuk pemerintah tentang peran masyarakat ini yang ternyata cukup penting ya untuk kita semua seperti itu. Ya, itu saja, Bulis. Matur nuwun. Oke, monggo silakan. Ya, memang sampah ini problem yang enggak selesai-selesai nih. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Bu Ranti. Jadi kalau kontribusi dibilangnya itu sangat besar sekali, Bu. Ya, tapi presentasinya mungkin kalau kita bicara presentase mungkin harus ada riset yang memang cukup reliable gitu datanya gitu ya. Tetapi kalau kita berdasarkan mengacu pada data yang dimiliki oleh KLHK atau IPI, jadi Asosiasi Pemulung Indonesia, itu dia bilang bahwa pemulung di Indonesia ini jumlahnya antara 3 juta sampai 5 juta. Gitu ya jumlahnya. Tapi memang saya waktu itu pertama, loh kok 3 juta sampai 5 juta kok bedanya gap-nya gede banget gitu ya. Ternyata masalahnya adalah banyak di antara ketika mereka melakukan pendataan, pemulung ini tidak punya KTP. Gitu. Jadi banyak sekali profesi-profesi pemulung ini dijalankan oleh mereka yang seasonal kadang-kadang, atau dia pindah dari satu kota ke kota lain, atau kemudian dia tidak punya KTP, domisilinya di mana juga tidak jelas. Makanya ketika mau meng-engage pemulung pun kita juga harus benar-benar tahu gitu ya, sebenarnya kondisinya itu seperti apa sih, masalah mereka itu seperti apa gitu. Nah, bagaimana mempengaruhi pemerintah tentang peran serta dari pemulung ini, gitu ya. Sebenarnya tidak hanya kami dari sisi korporasi, tetapi dari institusi-institusi, even seperti European Union, mereka juga sudah memappingkan, gitu ya, bahwa di Indonesia itu yang mensupport waste management-nya adalah informal sector. Mungkin lebih dari 50% itu adalah informal sector, gitu. Kalau kita bicara negara-negara yang sudah maju dalam hal waste management-nya, itu dilakukan ada formal sector. Jadi pemulung-pemulung ini
bukan pemulung ya kalau ngomongnya, jadi satu organisasi gitu ya, secara formal dia punya induk nama perusahaannya, dia punya nama organisasinya gitu ya, kemudian dia juga ada yang namanya kontrak kerja dengan membernya gitu ya misalkan. Nah kalau di kita tuh kan nggak ada seperti itu gitu, dan pemulung di Indonesia itu profesi yang tidak hanya dimiliki oleh individual tetapi family gitu. Jadi ketika kita menghitung gitu ya, kalau kita menghitung kan kakak ya, kepala keluarganya gitu ya, satu kan, satu keluarga. Tapi yang secara kakaknya mungkin satu, gitu. Tapi yang mulung itu, kalau keluarganya enam, ya enam, gitu. Enam-enamnya pemulung semua, gitu. Nah, karena mereka tidak punya identitas, akhirnya support yang kita berikan juga bingung, gitu. Nah, apa yang korporasi lakukan untuk meng-engage pemulung ini, kita memang datang ke mereka. Kita awalnya yang basic needs-nya dulu, gitu ya. Kita tahu bahwa waste management di Indonesia ini banyak disupport oleh pemulung, apa sih yang kita bisa bantu mereka, gitu ya. Misalkan persoalan-persoalan apa aja, misalnya edukasi, kemudian kesehatan, gitu ya. Nah, itu yang kita bantu, gitu, di level, untuk basic needs-nya mereka. Nah, untuk di level influence ke government, menurut saya government itu tahu, gitu loh. Ini nggak mungkin lah, kalau misalkan truknya dinas, mengambil sampahnya itu hanya sekali, dua minggu sekali misalkan, itu siapa yang mau organisir gitu, kok sampah di depan rumah nggak ada, itu kan pasti ada seseorang yang ngambil gitu ya, ini kan pasti pemulung gitu. Nah, pemulung itu adalah backbone dari recycling industri di Indonesia gitu. Jadi air mineral PET botol itu kebanyakan dikumpulkan oleh pemulung gitu, karena memang ada market value-nya. Nah, yang sekarang kita sedang influence ke semua pihak gitu ya, dari sisi korporasi, kita mau bilang bahwa ini adalah extended shareholder responsibility. Jadi semua orang harus punya role gitu untuk bisa membuat waste management ini gitu, tidak hanya pemerintah, tidak hanya korporasi, tapi juga akademisi, individual, kemudian community, itu semuanya harus mendukung ini gitu. Kalau kita mau memajukan recycling industry, tidak cukup hanya dari investasi, tidak cukup hanya ada investor yang membuat satu pabrik. Tetapi ini bahan bakunya ngambil dari mana gitu. Nanti kalau misalkan bahan baku lokal tidak ada, industri recycling ini akan mengimpor dari negara-negara tetangga, dalam artian waste-nya negara tetangga yang kita kerjakan, bukan waste kita sendiri. Nah, itu kan yang menjadi cukup hangat tuh topik waktu itu yang di satu daerah di Jawa Timur ya, saya Mojokerto mungkin ya, tepat Mojokerto deh kayaknya ya, jadi satu desa yang itu tuh isinya memang sampah semua, jadi sampah impor gitu dari ya, satu gitu. Ya. Dan memang kalau dari sisi mapping seluruh Indonesia, recycling industry masih banyak didominasi di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu memang secara industri recycling paling tinggi, gitu ya. Jadi koneksinya itu sudah jelas gitu, udah ada gitu ya. Aktor-aktornya siapa aja, gitu. Dan mereka memang profesional gitu ya. Kemudian di Jawa Barat ada juga, tetapi memang majority masih di Jawa Timur. Gitu. Nah, persoalan bagi archipelago country seperti Indonesia ini juga permasalahannya adalah, apakah kita perlu membuat recycling industri di setiap provinsi? Ataukah cukup di Jawa Timur, tapi dia nanti akan mengirimkan itu ke Jawa Timur? Gitu ya? Misalkan kayak pemulung atau kolektor gitu ya, waste kolektor di, let's say, di Sulawesi, di Sumatera, apa-apa, dia ngirimkan ke Jawa Timur. Biaya kos logistiknya itu apakah sama dengan, jangan-jangan nanti lebih mahal gitu loh, mengirimkan sampahnya itu. Kan nggak ada lagi yang mengerjakan. Bisnis juga nggak akan mau, industri recycling juga nggak mau. Mahal banget gitu. Mendingan saya impor aja sampahnya dari Australia. Mungkin sampahnya Australia udah dipilah. Ya kan? Saya nggak bayar lagi kan udah gratis. Ya nggak, masih nggak. Mungkin udah dipilah, udah gratis. Mungkin sampahnya orang Jerman aja lah. Udah dipilah, udah bersih, udah dipres gitu ya. Saya tinggal dan saya nggak bayar gitu. Mungkin lebih murah dibandingkan saya harus repot-repot managing si pemulung ini, belum lagi sampahnya masih kotor semua, saya harus cuci lagi, karena itu semua manual job loh. Jadi ketika saya ada kesempatan untuk melihat salah satu industri recycle di Sidoarjo waktu itu memang pemilahannya itu masih manual, jadi satu-satu dipilahin satu-satu gitu. Memang labor work banget gitu. Iya. Ya, saya cuma ini aja menambahi bahwa beberapa waktu yang lalu pernah ada kapal asing kan yang berisi sampah juga, sampah dari first world country ya, dari negara dunia pertama itu yang ternyata memang dibuang ke negara-negara dunia ketiga gitu. Kita pertama membaca berita itu merasa
marah ya dalam artian bahwa wah kurang ajar banget bla bla bla, tapi ternyata mungkin kasusnya seperti yang disampaikan Mbak Ribut ya, itu memang dibeli gitu sama negara-negara dunia ketiga itu karena lebih manageable daripada mengambil sampah dari negara sendiri seperti itu. Dan itu rame beberapa waktu yang lalu, ke mereka mampir ke pantai India ditolak, ke pantainya Malaysia ditolak, pokoknya seperti itulah ada berita seperti itu. Tapi mungkin juga ternyata di dalam negara-negara berkembang itu sendiri memang mereka beli gitu dari negara-negara yang sudah modern gitu kan. Ya. Ya, itu aja sih apa tambahan saya. Makasih. Iya. Makasih banyak Mbak Ribut. Iya, Ibu. Jadi kalau dari sisi korporasi sendiri, kami juga nggak setuju sih, Bu. Jadi kami ketika melakukan influencing ke government, kami bilang bahwa kita setuju bahwa tidak boleh untuk membeli sampah dari luar. Gitu. Kita harus develop local recycling sendiri. Dan kita harus managing sampah kita sendiri nih sebelum kita memanage sampah negara lain. Gitu. Tapi ya memang ketika industri recycle bilang bahwa ya tapi kan cost of ini apa namanya industrinya itu akan lebih mahal apa segala macam, nah itu yang kemudian kita perlu kolaborasi berbagai macam pihak gitu ya, dan kita nggak hanya tatarannya tuh kolaborasinya nggak hanya tataran industri recycling dengan penghasilnya aja ya misalkan FMCG gitu, tetapi juga dari sisi akademisi riset itu kita semua engage sih Bu, jadi memang ini homework yang cukup panjang gitu ya, mungkin 15 tahun lagi juga masih tetap diskusinya masalah sustainable packaging dan waste management ini akan tetap terus sih. Gitu. Baik. Ya, ternyata sampah juga ada kelasnya ya. Kelas negara maju beda dengan kelas negara kita ya. Ini ada pertanyaan ini ya. Oh, dari Mas Sam nih. Salah satu tempat pengolahan sampah terpadu di Lamongan dan Sidoarjo mengelola 50 ton per hari. Sampah plastiknya 20%. Kalau dikalikan rupiah, lumayan ini ya. Itu harga minimum. Ini Mas Sam ini kayaknya punya pengalaman dengan sampah ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan mungkin kita bisa tentang public affairs tadi. Saya tertarik tadi Mbak Ribut. Oh, Mas David, silakan Mas David. Ya, hey, bagus banget Ribut. Asik presentasi sama penjelasannya, terutama soal sampah. Sama Bulis, ilmu baru buat saya ini. Ternyata sampah ada kelas-kelasnya. Ini terkait dari ini corporate Unilever, terus kemudian dalam tanggap untuk COVID-19 ini. Jadi apakah selama ini dilakukan Mas, apakah Unilever melakukan sendiri atau udah kolaborasi dengan yayasan, organisasi atau donor lainnya di Indonesia? Terus kemudian apakah ada arahan dari pemerintah ya untuk misalnya, okay, Unilever, kalian bantu di area sini atau kalian bantu di area sana, itu mungkin saya ngomong dari sisi NGO ya, karena ini latar belakang pekerjaan saya. Satu contoh, USAID itu dia mulai shifting beberapa kegiatannya, baik untuk kesehatan maupun untuk CSO development itu untuk COVID-19. Ini terkait juga yang mungkin mirip dengan yang Ribut sebutkan tadi, pendidikan, edukasi terkait COVID sendiri, misalnya boleh nggak jumatan bareng atau sampai level mana masker saya masih bisa dibilang sehat. Nah, itu dari sisi Unilever gimana? Apakah ada arahan dari pemerintah, harus ke arah mana untuk dukungannya, pemberian bantuannya atau kerjasama, atau kalian yang melakukan sendiri secara independen Unilever? Makasih. Terima kasih Mas David. Jadi memang ada macam-macam Mas arahannya gitu ya. Karena kami MNC, jadi arahannya memang kita pakai ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah kita pakai WHO punya arahan gitu. Jadi WHO report itu kita ada satu orang yang memang daily melihat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah arahan dari Unilever Global. Kami punya dedicated medical system occupational health system gitu yang di dalam sendiri yang akan memetakan dan melihat kira-kira negara mana yang boleh sudah kembali ke workplace misalkan as simple as that. Kemudian kami punya juga tier protokol. Jadi di Unilever itu ada 5 tier protokol. Jadi ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 gitu ya. Nah, apa sih indikator dari macam-macam tier ini gitu ya. Tier 1 ketika masih awal-awal gitu. Tier 5 itu ketika dia outbreak. Ya benar-benar outbreak. Nah, kita sekarang di Indonesia dalam kategori global kami ada di tier 4. Gitu ya. Jadi set of protokolnya ada di tier 4 gitu. Tier 4 itu apa sih artinya? Jadi pengecekan termometer suhu badan itu 2 kali dalam sehari untuk karyawan factory. Kemudian distancing itu 2 meter. Gitu ya. Kemudian penggunaan masker layer gitu ya. Kemudian penggunaan sarung tangan untuk memang profesi-profesi yang tidak membahayakan. Karena ternyata ketika kita mengakses bahwa sarung tangan itu tidak semuanya aman
Jadi kalau kami punya pabrik ice cream, kami punya walls ya, factory, itu kan dingin. Kalau misalkan dia pakai glove gitu, itu bisa nempel di mesinnya. Dan itu bahaya. Tangannya bisa kena gitu. Makanya untuk bahkan akhirnya kita bilang bahwa ini boleh nggak ya, itu meeting dengan kepala pabrik itu berkali-kali ribut, ini gimana nih gitu. Ini kita menyalahi aturan nggak sih kalau kita nggak pakai ini gitu ya. Akhirnya kita konsult mas, gitu, ke Kemenkes gitu. Akhirnya Kemenkes dan BIPOM akhirnya mengeluarkan satu guidance gitu. Untuk mereka yang industri ataupun untuk semacam kayak Gojek gitu loh. Apa sih retailnya GoFood gitu ya. Misalkan kayak dia punya warung gitu. Gimana sih set of behavior atau hal-hal apa sih yang perlu diterapkan? Itu ada. Gitu. Memang dia tidak muncul bersamaan ya. Jadi di awal itu memang kita follow Kementerian Kesehatan. Ya, ketika kita bilang protokolnya seperti apa itu kita follow Kementerian Kesehatan. Karena memang yang paling utama adalah Kementerian Kesehatan. Gitu. Tapi kita juga melihat Unilever secara global itu aturannya seperti apa. Gitu. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kami punya lebih rigid sebenarnya protokol kesehatan. Gitu. Kalau misalkan ada indikator satu employee atau apa yang positif gitu ya, itu bagaimana sih gitu. Kalau di Jawa Barat itu kan ada yang harus tutup 14 hari, kemudian harus disinfektan, apa segala macam, itu kita follow. Gitu. Nah, kemudian untuk mereka-mereka yang bekerja sebagai support fasilitas kesehatan, jadi setiap pabrik kami itu kami punya klinik. Ya, di semua pabrik dan di semua site itu punya klinik. Gitu. Dan di setiap klinik itu kita lengkapi dengan ventilator. Jadi salah satu pekerjaan kami di Public Affairs waktu itu adalah mendapatkan supply ventilator, Mas. Jadi saya sampai bingung, saya ini sebenarnya kerja di kerjaan apa sih gitu ya. Mulai dari masker ventilator, ICU ventilator juga dikerjain gitu loh, sampai PCR test gitu. Itu kita provide di setiap klinik-klinik ini. Setiap klinik itu ada sekitar 6 portable ventilator. Nah, karena melalui health system check yang daily itu, tim kesehatan kami bisa men-track kira-kira high risk-nya ini di mana sih gitu. Nah, kalau misalkan ada employee yang merasa dia kayak saya kok kayaknya panas ya apa segala macam ODP gitu ya, apa segala macam, mereka konsult langsung. Dan kami punya yang namanya care package. Jadi package yang memang satu ransel gitu, yang isinya itu adalah portable ventilator dan lain sebagainya, itu kita kirim ke karyawan yang memang membutuhkan gitu. Jadi ini salah satu tugas kita adalah menyiapkan hal tersebut. Gitu sih, Mas. Jadi protokolnya itu. Nah, kalau ditanya apakah pemerintah mengeluarkan guideline atau protokol terhadap ini COVID-19 itu ada. Jadi Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan protokol untuk sektor jasa dan perkantoran, sektor jasa dan retail kalau nggak salah ya. Terus kemudian Kementerian Kesehatan dia mengeluarkan untuk factory dan offices. Kemudian Kementerian Agama dia mengeluarkan untuk rumah ibadah. Badan POM dia mengeluarkan aturan juga untuk khusus untuk makanan gitu ya. Itu semuanya ada sih. Basically isinya sih sama gitu ya, cuman memang ya jadinya kerjaan kita di Public Affairs ini jadi capek sekali karena memang policy-nya banyak banget gitu ya, dan satu policy itu bisa 60-70 halaman gitu, dan tugas kami itu kan mentranslate policy itu ya ke dalam gitu ya, kan. Ya. Dan meng-alert gitu ya, kayak ke factory ini ada nih, kalau Anda mau sholat Jumatan itu jaraknya harus berapa, even kayak kemarin Pak Anies kan membuat press conference tuh untuk PSBB transisi gitu kan, semua orang ngomong ini kayak PSBB perjuangan nih gitu kan, PSBB tapi udah masa transisi gitu. Itu kita semua di teman-teman Public Affairs di semua perusahaan kan kita punya komunitas gitu ya, kita nobar yuk, nobar press conference-nya Pak Anies gitu. Jadi saking ini gimana nih, PSBB dilanjutkan nggak, karena kan memang kita harus follow ya gitu ya. Betul. Kemudian tapi dari pemerintahnya apakah ada ini satu contoh dulu waktu yang Aceh tsunami itu dari Yayasan Coca-Cola Indonesia secara spesifik diminta oleh pemerintah saat itu BRR ya, waktu itu sudah dibentuk oleh BRR untuk dia bantu spesifik di area tertentu dalam bencana itu. Nah, untuk yang COVID-19 ini apakah dari pemerintah ada Unilever, can you help on this area
apapun itu nggak ada. Tapi memang lebih arahnya lebih dari policy itu ya yang kemudian dipraktekkan oleh Unilever. Iya, lebih dari policy. Dan kalau mengenai bantuan itu sih kita melihat yang paling dekat dulu ya, Mas. Ya. Jadi bantuannya adalah within teritorinya kita ya, stakeholder-nya kita. Jadi kita juga selain bekerja sama dengan misalkan Human Initiative, kita bekerja sama dengan Basnas, PMI, gitu ya, yang memang sudah established ya, BNPB, kita juga kerja sama sama UNDP, kita bekerja sama dengan IPI dan berbagai macam kementerian, kita juga business to business. Jadi kita juga mensupport kalau untuk Surabaya, kita tuh udah kerjasama dengan Grab Driver untuk membagikan set of antiseptik dan hygiene kit gitu ya, untuk melalui kerjasama dengan Grab. Ke Bluebird juga kita sudah melalui kerjasama B2B gitu ya, B2B collaboration kita juga lakukan. Nah, untuk Surabaya sendiri kita juga mendonasikan 3.000 PCR test kit dan regen ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya gitu. Kemarin juga kita ada, kemarin saya ada juga meeting dengan Bu Risma ya. Jadi Bu Risma punya policy baru di Perwali nomor berapa itu tadi saya belum sempat baca, ada 60 halaman. Ada 60 halaman, saya bilang ke tim saya, jangan happy-happy ya, ini ada 60 lagi yang harus kita baca gitu ya. Terus si Bu Risma meminta untuk kita yang punya factory gitu ya, kawasan berada di kawasan industri ini, bagaimana kita bisa safeguard our employee gitu. Dan kemudian juga membantu untuk edukasi terhadap employee mengenai COVID-19 ini. Gitu sih Mas, jadi ya itu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk area, apakah harus ke Sumatera atau ke Sulawesi? Enggak. Tapi secara otomatis kami akan melihat yang paling gede itu angkanya di mana. Sekarang kan memang yang paling gede adalah Jakarta, Jawa Timur gitu ya, Sumatera gitu ya. Nah itu yang akan kita lihat sih sebenarnya. Dan support yang kita berikan ya pasti akan kita arahkan kepada mereka yang memang lebih banyak membutuhkan. Oke, oke. Soalnya dari tadi dirimu nyebut Surabaya, aku bingung. Ah, Cisauk kapan dibantunya ini kan? Sudah, Cisauk. Pak Lurahnya WA terus. Tahu dia soalnya. Oke. Makasih ribut, makasih. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, menarik ya. Terus, ternyata protokol kesehatan ini dari banyak sekali kementerian tadi ya. Bingung barangkali gitu ya Mbak Ribut, ada nggak rasa kebingungan dengan aturan yang begitu banyak, pemerintah daerah punya aturan, pemerintah pusat punya aturan, ya pemerintah pusat pun kementeriannya banyak yang mengatur, sehingga para pebisnis ini bagaimana sebenarnya menyikapi ini? Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya? Atau itu dijawab dulu, monggo Mbak Ribut? Ya, kalau dibilang kebingungan sih sebenarnya mungkin kecapean ya menganalisa semua aturan itu. Jadi selama kami WFH ini Bu, ya tadi saya bilang di awal mungkin WFH enak nih gitu ya, udah nggak mobile, karena kadang-kadang tuh saya kecapean karena banyak traveling gitu ya. Traveling itu tidak harus beda kota ya, di Jakarta pun tuh meeting bisa jadi dari Kemendak ke BSN ke perindustrian ke pertanian gitu, sehari tuh bisa udah kayak ini aja gitu, udah kayak metro mini saya, udah satu tempat ke tempat lain gitu. Nah, saya pikir WFH oke lah gitu. Tapi sampai sekarang itu mungkin ada lebih dari 86 aturan mungkin ya, Bu, yang sudah kami terima gitu. Dalam within range yang berapa bulan ini gitu, itu banyak sekali. Jadi mulai dari Kementerian Kesehatan ya ada, perindustrian ada sendiri gitu. Terus kemudian daerah. Nah, biasanya kita akan melihat yang paling ujung adalah daerah. Kenapa? Karena itu tempat di mana kita berlokasi ya. Misalkan kalau kayak di Surabaya ya kita akan follow pemerintah daerah gitu. Jadi pemerintah daerah ngomong apa gitu. Nah, kalau misalkan ada ketidaksamaan gitu ya, which is itu terjadi, itu misalkan kayak ada di satu daerah tuh di Jawa Barat dia bilang perusahaan harus melakukan PCR test untuk semua employee gitu ya. Nah, itu kita challenge, Pak. Gimana caranya kita melakukan PCR test untuk semua employee? Employee 7.000. Sekarang capacity PCR test aja cuma berapa gitu di Indonesia? Nah, kalau misalkan employee kita yang tidak ada simptom, kita tes, apa enggak? Mereka yang butuh itu malah enggak tercapture gitu loh. Nah, ini bagaimana gitu? Itu akhirnya kita suarakan juga sih, Bu. Nah, biasanya kalau kita menyuarakan masukan atau masukan gitu ke pemerintah, biasanya kita nggak hanya kita sendiri gitu, biasanya kita melalui asosiasi apakah itu Kamar Dagang Indonesia ataukah itu Apindo ataukah asosiasi sektoral. Misalkan kalau kami itu member gabungan pengusaha makanan minuman, kita juga member kosmetik ya,
perusahaan kosmetik, perusahaan perbekalan rumah tangga, European Chambers, biasanya kita discuss dulu gitu. Sebelum kita maju sendiri, kita discuss dulu. Ini kalian punya masalah nggak yang sama gitu? Nah, kalau misalkan ada masalah yang sama, kita akan komunikasikan. Yang mana nih yang harus kita follow? Gitu sih. Oke. Baik, monggo silakan teman-teman yang mau bertanya. Masih enggak, monggo masih enggak. Aduh, kelas berat nih. Oh, kalau masih enggak jelas berat ya. Iya, hampir over. Betul, Pak Ribut, tadi kan sudah banyak, ya bukan keluhan sih, tapi semacam statement bahwa banyak peraturannya, kadang kemudian bagaimana koordinasi dengan government ya, karena kan ini juga sangat terkait dengan government di sini. Kalau menurut personal ya, ini opini personal dari Mbak Ribut, yang paling ribet itu yang departemen mana, so far pengalaman ini. Karena mungkin saya tidak tahu, tapi beberapa departemen mungkin mencoba mengakselerasi kinerja, beberapa departemen mencoba melakukan simplifikasi. Tapi kalau Mbak Ribut dari sisi private sector, kira-kira departemen yang paling ribet? Kalau kami kan sudah pasti hanya berhadapan dengan Dikti ya, itu udah ribet. Nggak tahu lagi departemen. Dengan Mbak Ribut berhadapan dengan banyak departemen, kira-kira yang paling ribet yang mana? Dan kenapa? Dan mungkin kalau dari sisi private sector mungkin apakah memang seperti itu idealnya atau bagaimana? Makasih, Mbak. Tapi ribet apa dulu, Kak? Itu yang penting, Kak. Kebijakan, prosedur. Oh, compilation lah, the most all. Ini jebakan Batman. Tunggu. Iya, ini Mas Iga melempar bom aja nih. Jadi kalau dibilang kementerian mana gitu ya, departemen mana yang paling ribet, ya semuanya ribet Mas gitu. Yang namanya government tuh ribet gitu. Dan menurut saya keribetan itu memang wajar karena mereka regulator, mereka policy making. Mereka mau make sure bahwa semua policy outcome yang mereka hasilkan itu tidak hanya benefiting untuk satu sektoral saja. Gitu. Menurut saya itu memang wajar gitu. Jadi kalau mereka sangat berhati-hati, mereka sangat mempertimbangkan banyak hal, itu menurut saya wajar karena memang tidak hanya industri ya, bisnis yang diwakili, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan gitu. Dan assessment ini kan juga tidak mudah gitu ya, melakukan assessment apalagi kalau terkait dengan COVID-19 ini kan belum ada kejadian sebelumnya gitu yang kita bisa refer gitu. Misalkan kalau kayak gempa bumi gitu, mungkin di tahun-tahun lalu kita juga ada gempa bumi, mungkin kita bisa replicate policy yang kita pakai dulu, kemudian kita perbaiki gitu ya. Tetapi kan COVID-19 ini belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah, di daily pekerjaan saya ya semua itu ribet. Kalau berhubungan dengan pemerintah, saya selalu bilang ke teman-teman di dalam internal kami sendiri, bisnis sendiri, saya bilang ini akan butuh banyak energi, ini akan butuh banyak sekali namanya waktu yang kita harus allocate gitu. Jadi banyak proyek kadang-kadang saya akan diminta untuk mendecide gitu ya. Ini ribut, ini menurut kamu apakah kita jalan sendiri sebagai perusahaan ataukah kita engage government? Gitu. Sejauh mana level engagement yang kita harus minta dari government? Apakah kita minta dia itu sebagai co-partner program misalkan? Ataukah kita hanya minta dia untuk menginaugurasi saja dan levelnya itu informatif saja gitu. Jadi kita konsultasi, Bu, Pak, kita mau ada program ini gitu ya. Menurut Anda bagaimana gitu? Bagus apa enggak? Ini sesuai enggak dengan arahan pemerintah? Kalau misalnya, oh ya ini. Oke. Apakah sampai di situ? Ataukah kita akan benar-benar kolaborasi ke partner dalam arti ownering semua program-program ini? Gitu. Ketika kalau kita menetapkan bahwa itu adalah co-partner program, berarti kita harus sudah siap bahwa ini waktunya akan lama. Gitu. Karena kita nggak akan bisa minta government dalam satu minggu, Pak, saya mau ada program ini, Bapak join dong. Nggak bisa, Mas. As simple as kita support gitu ya ke PMI, ke BNPB, kemana gitu ya. Misalnya kita mau komunikasikan ini nih, kita mau pakai logonya pas nama, oh saya harus ke biro hukum, saya harus ke biro ini, ke itu, ke anu gitu ya. Yang which is itu kalau di bisnis sih paling dalam jarak 5 menit udah selesai. Saya cuma kirim ke tim saya di media relation gitu, saya mau ada disuruh ngomong nih sama Trade Association, saya mau ngomong tentang stok garam nasional gitu. Bisa dong di-review materi saya ini, boleh nggak untuk keluar gitu, ataukah ada statement yang saya harus tahu gitu ya. Itu dalam jarak 5 menit udah selesai, Mas. Oke, poin ini nggak boleh, poin ini boleh. Ini nah, kalau di pemerintah kan nggak. Kalau di pemerintah kan itu namanya perjanjian kerjasama. Oh, itu titik koma, itu aja katanya di
semuanya dilihat gitu. Ya menurut saya memang benar karena kan mereka government gitu ya. Tidak bisa se-fleksibel kita gitu. Yang harus diperhatikan tuh banyak gitu ya. Bukan hanya kita sebagai industri saja gitu. Jadi ya kalau ditanya siapa yang ribet ya semuanya ribet sih. Jadi kalau urusan dengan government itu pasti ya harus banyak kesabaran dan doa karena kadang-kadang apa yang kita diskusikan dan yang keluar tidak sama. Apa yang kita diskusikan berbulan-bulan ternyata keluarnya loh kok nggak sama Bu gitu kayak begitu gitu. Jadi ya memang ini banget sih apa namanya butuh kesabaran banget di posisi-posisi public affair ini. Belum lagi kalau WA-nya hanya di read tetapi tidak dibalas gitu kan. Langsung kepikiran kan saya, aduh ini saya salah ngomong apa ya? Gitu kayak gitu. Jadi memang seperti lebih enak memang sesama B2B. Jadi business to business atau dengan teman-teman NGO lebih enak karena visionnya tuh sama gitu. Kalau misalnya kita mau tackling persoalan yang sama, misalkan gimana sih cara improve edukasi terhadap hand washing gitu. Nah kita misalkan ngomong sama Basnas, oke kita bikin gini, oke nggak? Itu lebih cepat gitu. Atau misalkan dengan Bluebird, Grab, Gojek itu lebih cepat karena pacingnya sama gitu. Dan mereka kan juga secara organisasi juga lean kan gitu. Kalau government ini memang banyak gitu. Belum lagi kalau satu masalah, tapi yang menanggulangi itu sebenarnya kementeriannya banyak. Jadi lintas KL-nya itu banyak. Jadi misalkan yang approve tuh Kementerian Perdagangan gitu ya. Tapi yang memberikan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian tidak bisa merekomendasi kalau Asosiasi Petani Garam tidak mengizinkan misalkan. Nanti ini tuh udah kayak, wah itu meetingnya berkali-kali mas. Gitu. Kadang-kadang di certain point itu saya ada di meeting terus, ini kok gak kelar-kelar ya? Gitu. Maksudnya kayak, kadang tuh saya sampaikan frustrasi saya, makanya orang-orang selalu bilang, aduh mbak, kamu kok vokal banget sih gitu. Ya karena saya capek gitu, kayak kita tuh put a lot of time dan energy di situ gitu loh. Kenapa ini kita nggak langsung selesaikan, kalau memang ada yang perlu diperbaiki, ya langsung bilang gitu. Nah ini sih kadang-kadang, jadi managing expectation secara internal kita juga harus kita sampaikan sih, mas. Gitu. Oke. Wah, menarik ya. Jadi, problemnya jadi public affairs ini luar biasa ya Mbak Ribut ya. Urusan dengan pemerintah yang begitu apa kompleks ya dan sebagainya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Silakan siapa ini mau bertanya? Mas Rizal. Mana Mas Rizal? Halo Rizal. Halo. Oke, Mbak Rizal. Iya. Terima kasih sebelumnya. Bukan angkatannya ya, biar tahu. Saya angkatan 2005, Ribut, ya. Halo. Cukup apa ini terpuaskan dari materi yang disampaikan serta diskusi-diskusinya. Jadi motif saya untuk ikut online kelas pagi ini terpenuhi. Jadi bisa kulaan cerita banyak tentang sustainability, tentang apa ini tentang sampah. Oke, nah saya mau sampaikan yang pertama tadi, stakeholder mapping kayaknya perlu dibuatkan kelas tersendiri. Mungkin saya bisa ikut lagi nanti. Kemudian yang kedua, saya mau nanya, untuk di Unilever sendiri, external public affairs ini juga menangani terkait investor tidak gitu ya. Kemudian bagaimana kalau memang menangani investor, bagaimana terkait COVID ini, kemudian apa aja yang dilakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, terkait kebijakan ke depan, new normal ini, apakah Unilever sendiri pernah atau kan ini global industri atau global company gitu ya. Apakah pernah melakukan sebuah forum secara global untuk mendapatkan ide atau mendapatkan insight di masing-masing negara di mana Unilever itu ada untuk dijadikan sebuah proposal untuk ke Indonesia atau kemana kayak gitu. Itu aja sih mungkin pertanyaan saya. Cukup menarik sekali. Terima kasih. Itu aja Bu. Oke, silakan Mbak Ribut. Ya, terima kasih sekali kalau sharingnya berguna gitu ya. Mengenai pertanyaan mengenai apakah kita memanage investor relation tidak? Jadi kita di dalam
VP yang sama, kita report ke VP yang sama, tetapi investor relation ada khusus yang menangani gitu. Jadi ada tim khusus yang menangani karena memang mereka banyak dealing dengan analis, mereka banyak dealing dengan OJK, mereka banyak dealing dengan BEC gitu ya, karena kami public listed company gitu. Nah, itu ada sendiri yang menangani. Tapi kalau ditanya apakah ada spesifik khusus program COVID-19 untuk investor, tidak ada. Jadi kami tidak membedakan itu ya, tetapi lebih kepada ke employee, kemudian ke apa namanya produk kami bagaimana dan ke community kita seperti apa gitu. Jadi tidak per function gitu ya, tidak per function di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian apakah kita sharing, ada sharing dengan global? Ya, jadi setiap hari Jumat nanti jam 2 itu kami selalu ada global external affairs connections dengan semua negara gitu, dipimpin oleh VP corporate affairs dan communication di global gitu, di Rotterdam dan di London. Biasanya kita akan mendengarkan mengenai update di setiap negara, kemudian update mengenai function gitu. Jadi function-function misalkan supply chain, misalkan sales gitu, inisiatifnya seperti apa, itu kita selalu ada update mas. Jadi memang update-update tersebut kita selalu dapatkan gitu. Kemudian kita juga sharing mengenai inspiration, apa yang sudah dilakukan di Indonesia, apa yang dilakukan di negara lain, misalkan Saving USA yang sekarang lagi dilakukan teman-teman Unilever di US, itu juga disharingkan kepada kami sehingga kami juga bisa saling build network dan juga mengambil inspirasi gitu ya dari teman-teman dari negara lain gitu. Nah, selain masalah COVID-19 ini sendiri, kita juga ada beberapa communication, global communication network gitu ya, tidak hanya terkait COVID, tetapi terkait mengenai tematik-tematik. Misalkan kita ada sustainable packaging, global sustainable packaging call gitu dengan berbagai negara gitu ya. Jadi kita akan melihat EPR extended producer responsibility system di beberapa negara seperti apa, kita bisa ngambil informasi dari sana. Kemudian dari sisi regional kita juga punya, jadi kita ada Southeast Asia external affairs karena memang mungkin isunya berbeda gitu ya, antara global north dan global south gitu. Nah, kita yang ada di global south ini mungkin punya isu-isu yang berbeda gitu. Nah, kita ada khusus untuk regional ASEAN, kita ada discussion, misalkan discussionnya mengenai arahan pemerintah mengenai pajak gula, arahan pemerintah mengenai pajak packaging gitu ya, nutrisi gitu, berapa besar kandungan gula yang ada di dalam produk itu semua ada di dalam network meeting ini gitu. Jadi kita memang harus benar-benar tahu apa yang terjadi di luar sana. Makanya tadi di slide saya bilang salah satu skill dari public affairs job adalah untuk punya international perspective, karena kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Bahkan menurut saya local company pun seharusnya punya seperti itu, dalam artian dia mungkin tidak connecting dengan sister company yang ada di negara lain ya, mungkin tidak ada, tetapi international perspective ini bisa didapatkan apakah dari media atau dari consultant gitu ya, yang untuk mendapatkan informasi apa sih yang sebenarnya terjadi di luar sana gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Oke, okay. Gimana Mas Rizal? Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Ribut. Oke, okay. Iya, mungkin stakeholder mapping tadi menarik ya, kalau kita punya kelas sendiri ya Mas Iga ya. Sebenarnya ya, kan betul. Sesuatu yang penting juga ini ya. Monggo silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi masih ada waktu kita. Silakan. Siapa ini mau bertanya? Oke, ada yang? Belum angkat tangan? Mana ini? Lewat chat mungkin ada yang bertanya? Bentar Pak, lihatnya. Oh, belum nih. Oke, kalau nggak ada. Mbak Ribut, menarik tadi ya tentang bagaimana sekarang bisnis itu kan berubahnya luar biasa tadi menjadi catalyst for change tadi ya. Kalau Unilever sendiri seperti apa toh Mbak? Ini sebagai catalyst for change-nya tuh sampai seperti apa gitu? Monggo, silakan. Ini pertanyaan dari saya nih. Jadi kami memaknai catalyst for change itu sendiri sebenarnya dari beberapa faktor ya. Yang faktor yang pertama mungkin juga karena kita punya kemampuan untuk influence consumer gitu ya. Kita punya
network ke sana, kita punya opportunity untuk menginfluence behavior dari consumer. Misalkan let's say kita ngomong sustainable packaging, kita punya advertising material yang kita bisa tambahkan di situ mengenai edukasi terhadap pembelahan sampah let's say, atau kita juga bisa taruh di packaging gitu. Di packaging kita kalau Bapak Ibu mengkonsumsi kecap Bango itu packagingnya yang PET sudah recycle gitu ya. Jadi memang dihasilkan dari recycle PET gitu. Kami memang belum sempat mengkomunikasikan itu, seharusnya plannya adalah di kemarin-kemarin ini, tapi karena COVID ini akhirnya kami pikir akan kita tunda dulu gitu. Nah, kami punya kemampuan itu gitu, Bulis. Jadi capability-nya itu ada di dalam produk kami sendiri, kemudian juga di cara kita berkomunikasi terhadap masyarakat, kita punya tuh konsumen ada materi komunikasinya, kemudian ada iklannya, ada di packagingnya, itu adalah salah satu capability atau power yang kita punya. Dan yang kedua, power yang kita punya sendiri adalah kita play di ekonomi gitu. Jadi kalau kita bisnisnya sustain, ya itu employee-nya juga akan sustain gitu. Tetapi kita juga melihat bahwa apa sih artinya kita sebagai industri itu kita growth kalau planetnya ini rusak. Gitu. Nah itu yang selalu kami mendapatkan informasi itu. Kemudian kita juga ada guideline ya dari Unilever Global dan juga dari CEO kami juga bilang bahwa bisnis yang akan for the long run adalah bisnis yang memang serving purpose of the people gitu, karena cuma ada dua, planet and people gitu, yang matters buat bisnisnya Unilever gitu. Kita growth banyak kalau planetnya rusak bagaimana gitu. Makanya kita juga ketika ngomongin masalah energi gitu ya, kita sekarang lagi discuss dengan PLN untuk gimana caranya kita bisa source renewable energy. Memang discussion ini sangat berat ya, karena banyak sekali ada humasnya PLN juga kan di komunikasi. banyak gitu ya. Makanya kemarin kita sempat di-share gitu sama teman-teman di PLN, makanya saya bilang sama Dita tuh waktu itu, Dit, saya kok seneng ya lihat presentasinya PLN gitu, akhirnya PLN punya nih source renewable energy gitu kan. Karena kita tuh sudah mulai mendobrak itu udah lama, gitu. Kapan PLN ini bisa, gitu, build renewable energy plant, gitu. Karena kami secara global, Unilever itu diminta untuk 100% renewable energy source, gitu. Ya sebenarnya kalau kita ngomong bisnis itu akan profit dan dia nggak akan peduli dengan, serah deh, yang penting saya dapat listrik, saya dapat energi, gitu ya, saya dapat gas dari mana, ya terserah, yang penting saya dapat untung banyak. Ada juga banyak perusahaan yang seperti itu, bisnis seperti itu. Tapi kami tidak memilih ke situ, gitu. Karena buat Unilever, kita berpikir bahwa bisnis akan sustain, kalau planetnya sustain, kalau people-nya juga sustain, gitu. Makanya jalan yang masuk ke hutan ini pun kita terjang, gitu. Jadi kita diskusi dengan PLN. Wah, berkali-kali saya datang ke kantor pusat PLN tuh, Bu. Jadi ngomongin mengenai kapan PLN renewable gitu. Sekarang ini kita beli IREC. Jadi International Renewable Energy Certificate yang diisut oleh global, karena memang dari secara global Unilever tuh semua site-nya di seluruh dunia harus sudah 100% renewable energy. Nah, renewable energy ini kan ada dua nih. Ada yang kita bisa offset mengenai IREC dan ada yang memang grid di plan-nya masing-masing. Nah, itu yang kita pengen PLN bisa. Kenapa kita harus beli IREC global yang mungkin source plan-nya ada di Venezuela, misalkan ada source-nya ada di negara lain, gitu ya. Kalau kita sebenarnya bisa mendevelop ini, gitu. Harusnya policy mengenai renewable energy itu bisa digunakan untuk membangkitkan industri renewable energy di Indonesia. Gitu. Harusnya seperti itu. Dan kita pengennya itu di source locally di Indonesia. Gitu. Nah, challenge-nya adalah pricing. Kenapa? Karena kalau di luar negeri yang namanya renewable energy itu market price. Filipina renewable energy itu lebih murah daripada listrik biasa, Bu. Makanya industri pada shifting ke renewable energy karena memang ada cost yang harus dilihat gitu. Gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia renewable energy atau yang sesuatu yang berhubungan dengan sustainability itu dianggap sebagai sesuatu yang premium. Dianggap sebagai sesuatu, ya berarti kalau Anda mau yang sustainable, berarti Anda sudah kaya, Anda bisa membayar lebih banyak. Padahal kan sebenarnya bukan itu, gitu. Sama seperti kalau misalkan, ya kalau beli mobil mungkin iya ya, kalau misalkan kita beli elektrik mobil, elektrik car yang punya Mercy yang kecil banget itu kan lebih mahal, harganya bisa setengah miliar sendiri, gitu, yang pakai listrik itu, gitu. Ibaratnya kamu sudah punya banyak duit, padahal kan sebenarnya bukan itu, gitu. Spiritnya bukan itu, gitu. Nah,
ini sih Bu, jadi Catalyst for Change adalah ke situ. Jadi bagaimana institusi ini bisa mempengaruhi stakeholder-stakeholder untuk menuju kebaikan untuk planet dan people kita ini sih. Gitu. Oke, okay. Baik. Terima kasih. Ada lagi teman-teman sebelum, satu lagi mungkin ya sebelum. Silakan Mas Inga. Satu, ini pemaparan terakhir menarik ya, karena kebetulan aku lagi meneliti sebuah film dokumenter, ini teman-teman udah tahu yang punya Watchdog, Sexy Killers, dan serinya. Sexy Killers ya. Ya, salah satunya juga membahas renewable energy ketika mereka mengkritisi coal mining ya, dengan dampak-dampaknya. Dari hasil riset itu, saya dan teman saya menemukan kesimpulan bahwa ternyata teman-teman yang mengkritisi primer general energy yang sekarang dipakai itu juga tidak punya solusi yang sustainable. Mereka menyodorkan solusi yang relatif instan, misalnya pakai solar panel. Nah, padahal belum tentu semua orang atau semua kalangan atau belum tentu solar panel itu fleksibel atau acceptable di semua daerah. Itu yang kami kritik di paper itu. Anda menawarkan solusi yang juga instan, sebetulnya tidak solutif. Ketika Anda mengkritik sebuah, okay, kita sepakat coal mining ini ada problem yang besar dan long term mungkin berbahaya. Tapi ketika menyodorkan sebuah kesimpulan, juga pada akhirnya menyodorkan kesimpulan yang tidak reliable juga atau belum reliable. Nah, masalahnya adalah seringkali pihak yang menjadi dalam tanda kutip ya oposisi dalam hal pemilihan ini seringkali berseberangan dengan industri. Nah, apakah kira-kira teman-teman developer mungkin apakah ada pemikiran untuk mencoba membridging ya, walaupun saya paham Unilever seringkali menjadi sebuah simbol kapitalis, sangat mudah untuk dijadikan sasaran tembak, dan teman-teman idealis yang bergerak ke sana itu biasanya langsung dicap sebagai ya antikapitalis atau apapun itu gitu. Sehingga gapnya instead of mengecil justru makin menjauh. Nah, apakah ada kemungkinan Unilever juga mencoba mengambil langkah untuk lebih mengakselerasi dalam kasus renewable energy ini, mengakselerasi sehingga bisa mengendorse atau mengapproach atau mungkin mendesak pemerintah lebih cepat. Kira-kira begitu. Mungkin nggak sih? Karena memang ini dua kutub yang sangat berbeda menurut saya sih. Itu, Pak. Ribut. Ya, terima kasih Mas Iga pertanyaannya. Jadi untuk mendapatkan support dari interest group yang lain ya, itu kami sudah lakukan Mas. Jadi kami tergabung ke dalam Indonesia Clean Energy Accelerator. Jadi di situ ada juga konsultan, ada NREL, ada juga dari berbagai macam industri gitu ya, ada berbagai macam perusahaan dari berbagai macam lini industri, termasuk di antaranya adalah tekstil, garment, kemudian ada shoes gitu ya, manufacturer ada di situ semua. Tapi kebanyakan memang multinational, karena memang yang punya global commitment itu adalah multinational. Secara komitmen ke UNCCC itu kan kebanyakan dilakukan oleh global company gitu ya. Jadi drivernya memang karena di dalam perusahaan sendiri sudah ada arahan ke situ. Itu yang membuatnya lebih mudah sebenarnya bagi kami gitu ya. Karena ya saya paham sih untuk perusahaan lokal mungkin tidak ada komitmen itu gitu, tidak ada goal yang harus dicapai gitu lah. Sementara kalau kami itu setiap tahun sudah ada Mas, jadi ada berapa persen yang harus dikurangi gitu, penggunaan plastik itu berapa ton dalam per tahun yang harus dikurangi. Nah, kita kan putar otak tuh gimana caranya packaging kita ini dimensinya kayak apanya dikurangin gitu kan, apakah di recycle atau di apa, itu mau nggak mau kita harus kerjakan gitu ya. Jadi memang ke situ. Nah, engagement ke interest group itu kita lakukan gitu. Tapi kalau engagement ke teman-teman NGO yang vokal, misalnya ke teman-teman Greenpeace, itu kita relationship bagus. Jadi maksudnya kita paham bahwa ya memang kerjaannya teman-teman NGO adalah mengkritisize dan we need them. Kita perlu media juga, kita perlu NGO juga untuk mengkritisi. Karena toh kita tidak selamanya benar gitu untuk menjalankan ini ya gitu. Ya kan saya tidak bisa melihat bahwa industri itu hanya Unilever gitu ya. Kan industri macam-macam gitu. Mungkin ada certain group industri yang memang secara etik, bisnis etik itu benar, tetapi ada industri yang secara bisnis itu tidak benar gitu. Misalkan palm oil ya, itu kan isu tentang palm oil itu kan lama sudah kemana-mana gitu ya. Dan sebenarnya everybody knows gitu loh. Sebenarnya secara pohonnya sendiri itu nggak ada masalah gitu. Yang masalah adalah people-nya gitu. Siapa yang own the plantation ini gitu? Apakah human right violence? Apakah tanahnya ini mencaplok tanah orang lain? Kan kita
mendorong one map one policy udah lama banget gitu ya, tetapi sampai sekarang pun juga nggak keluar gitu, meskipun sudah digodok di KSP lama gitu, ya kan? Even ketika kita punya inisiatif sendiri, kita mau demand transparency, kita mau make sure bahwa produksi yang kita dapatkan ini supply-nya adalah dari lahan yang sustainable gitu ya, dan itu bukan cara yang gampang gitu ya. Kita dipanggil sama kementerian gitu, dilarang semua plantation memberikan data di mana lokasi plantation-nya. Lah kan bingung ya, gitu. Maksudnya gimana kita cara traceability-nya itu, bagaimana cara kita implement gitu. Jadi bahkan ada surat resminya dari pemerintah yang nggak boleh ke semua plantation ini memberikan informasi data di mana lokasi plantation itu ada gitu. Dan akhirnya sempat rame kan European Union punya derivative on biofuel itu, yang kemudian kita semua dikumpulkan di Kemenlu. Kemudian kita harus mensupport Indonesia gitu. Nah menurut saya ini juga bahaya kalau kita terlalu nasionalisme atau proteksionisme yang terlalu berlebihan. Sehingga itu akan membutakan kita, pas sebenarnya banyak permasalahan kok gitu loh di dalamnya gitu. Nah maksud saya kenapa kita addressing challenge dari luar itu dengan seperti itu, dengan memberikan barrier trade gitu ya, kenapa tidak kemudian mengaddress real challenge-nya sendiri gitu loh. Apa sih sebenarnya yang dijalankan itu apa gitu. Kan selalu ngomong, oh ini perang dagang gitu. Ya mungkin benar perang dagang gitu, tetapi kita juga harus looking back gitu loh. Apakah sustainability-nya ini memang sudah jalan, apakah plantation-nya memang sudah benar, apakah human right-nya juga udah benar, labor kontraknya juga udah benar atau enggak gitu. Nah itu yang harus dilihat. Nah kalau tadi konteks Mas Iga tadi bilang mengenai renewable energy yang pemakaian solar, itu benar. Jadi kita di awal-awal itu Mas, jadi ada aturan mengenai solar panel ya kan, itu ada peraturan menterinya waktu itu, tapi akhirnya jatuhnya tuh mahal banget karena kita harus membayar 40% dari cost yang kita keluarkan ke PLN. Jadi itu double burden sebenarnya ke industri. Ya pasti industri menolak mentah-mentah pastinya gitu. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian akhirnya itu dirubah setelah banyak lobby, ini gimana sih solar panel, disuruh pakai solar panel tapi bayarnya lebih mahal, udah ngeset solar panel yang mahal, bayar listriknya pun tambah lebih mahal gitu kan. Jadi kan harusnya solar panel lebih murah gitu, bukannya kebalik gitu kan. Nah akhirnya kita mengexercise bahwa solar panel itu tidak, bukan single bullet solution untuk problem yang kita hadapi sekarang. Karena let's say kalau misalkan kita bicara mengenai capacity factory, wah nggak bisa Mas kalau kita pakai solar panel, nggak cukup energinya, itu aja untuk boiler itu nggak cukup energinya gitu. Nah kalau untuk offices kita yang di BSD memang sudah solar panel 100%, kita sudah panel solar panel, tetapi memang kita masih punya PLN untuk backup, takutnya nanti tiba-tiba ada sesuatu glitch atau apa gitu ya kan, kita nggak mau tuh seperti itu kita pakai sekarang di factory kita sudah di bulan 2019 akhir Oktober itu kita full solar panel di kantor. Tapi kalau untuk di factory kita masih pakai PLN gitu. Nah, ini makanya ini yang sekarang kita coba untuk mereka bisa gimana sih kita bisa source renewable energy gitu. Terus kemudian juga ada biofuel kita pakai juga. Kita punya satu site plant di Medan. Jadi namanya Unilever Oleochemical Indonesia. Kenapa kita taruh di Medan? Out of nowhere. Jadi waktu saya ke sana pertama kali, loh ini kok cuman pohon-pohon kelapa sawit. Dan waktu saya datang ke sana itu jam 10 malam kayak ya, pesawat penerbangan terakhir dari Medan. Dan itu sekitar 6 jam dari Medan gitu ya. Begitu nyampe sana, waduh ini kok saya diapa-apain sama supirnya ini, gimana ini, saya teriak ke siapa. Saya sampai mikir kayak begitu, karena waktu itu factory-nya belum established gitu. Jadi itu di daerah kawasan ekonomi khusus gitu ya. Kenapa kita taruh di kawasan ekonomi khusus, karena memang kita mau mendekatkan ke source-nya, sehingga kita bisa melihat sebenarnya ini tuh datangnya dari mana sih ini gitu. Ini beneran enggak dari datangnya plantation PT PN3 atau enggak gitu. Dan memang awalnya plan itu harusnya ditaruh di Surabaya awalnya. Tapi karena diskusi dengan pemerintah bilang kita bantu dong untuk menaikkan industri capability untuk yang di luar Jawa, karena semua itu terkonsentrasi di Jawa gitu. Semua industri adanya di Jawa gitu. Bisa enggak di luar Jawa gitu. Sumatera misalkan di Semangke gitu. Akhirnya ya udah kita assess dan itu itu bertahun-tahun proyeknya. Lawan Pemda pula ya. Itu bertahun-tahun Mas. Mulai dari benar-benar masih pohon kelapa sawit sampai kemudian ada buildingnya. Kita semua berdiri di depan situ kayak,
oh my god, ini project ini banget ya. Sampai Pak Jokowi kan datang ya ke situ untuk apa namanya inaugurate gitu ya. Saya berangkat itu malam membawa plakat dari Jakarta untuk ditandatangani Pak Jokowi. Kata anak-anak, kamu harus berangkat duluan gitu. Kita harus make sure semuanya beres. Akhirnya ya sampai sekarang masih ada gitu perusahaannya gitu ya, apa namanya masih berjalan dan itu mensuplai untuk ekspor juga untuk seluruh Unilever bisnis gitu di seluruh dunia. Itu ngambilnya dari situ karena kita mau make sure itu gitu, Mas. Nah, jadi ya kalau ngomongin renewable energy memang jalannya menurut saya masih panjang, cuman ya kabar baiknya adalah PLN ini sekarang dia punya sistem mekanisme untuk semacam IREC gitu. Jadi renewable energy certificate yang based on Indonesian plan. Katanya tuh dia udah punya beberapa gitu. Nah, nanti itu yang akan kita diskusikan dengan mereka ini bagaimana mekanismenya gitu. Dan ternyata nah, enaknya tuh kalau saya boleh sharing kenapa pekerjaan ini menurut saya sangat challenging gitu ya, butuh kesabaran, butuh banyak doa gitu ya. Padahal saya bukan orang yang religius, jadi saya tim saya selalu ngomong jangan lupa sholat 5 waktu, doa yang banyak gitu ya. Semoga perjuangan kita ini benar gitu ya, jalannya benar gitu. Tapi profesi ini memberikan banyak sekali, membukakan banyak jalan, banyak network, dan banyak knowledge baru, Mas, sebenarnya. Jadi misalkan kayak persoalan energi gitu. Kalau saya nggak ngomongin renewable energy, saya nggak tahu ternyata kalau PLN itu memang yang satu-satunya energy provider yang kalau misalkan PLN itu tidak mengeluarkan apa namanya surat penunjukan ke energy provider yang lain, ya dia tidak bisa bergerak gitu. Nah, terus misalkan kayak di kawasan industri, misalnya kita kan pabriknya di kawasan industri ini, itu ada aturan namanya penyerahan wilayah kekuasaan PLN kepada kawasan industri tersebut gitu. Jadi ada monopoli, layernya. Monopoli. Oh ya, begitu. Jadi ada layernya. Nah, kalau misalkan kita misalkan ngomong bahwa oh, ini tuh providernya misalkan mati 2 kali nih lampunya atau gimana ya, ada problem gitu. Bisa nggak kita source back ke PLN? Oh, nggak bisa. Gitu. Ini sudah di wilayah sudah dilepas oleh PLN kepada kami. Terus caranya adalah kita ke Dirjen Tenaga Kelistrikan. Akhirnya kita bertemulah dengan 3 tripartite discussion gitu ya, ngomong bahwa ini nggak bisa nih kayak begini, ini nggak bisa kayak begini. Terus dirjennya cuman ngomong, ya sudahlah kalian selesaikan itu bisnis gitu. Kalau memang tidak bisa, baru nanti ngomong ke saya gitu. Jadi memang ya banyak suka dukanya, tapi menurut saya it's worth it gitu ya. Apalagi kalau tiba-tiba ada global CEO datang gitu, terus tiba-tiba dia ngomong, saya mau ketemu sama presiden gitu. Bisa nggak? Saya mau mendiskus dengan ini gitu. Itu kayak ini kan presiden kayak teman saya gitu ya, kayak saya mau bisa tolong diaturkan gitu. Terus kayak dia kan nggak mungkin kan kita ngomong enggak gitu ya. Jadi gimana caranya diaturkan gitu. Saya sempat bertemu waktu itu dengan Pak Jokowi pada saat pertama kali beliau baru diinaugurasi 2015 kayaknya, sebelum saya decide untuk ngambil sekolah itu. Sempat ketemu di istana dengan set of protokol yang kalau masuk nggak boleh ada handphone, ada apa segala macam, profilnya apa. Dan itu untuk mendapatkan nggak sampai 1 jam ya, mungkin 30 menit ya, 45 menit diskusi dengan beliau langsung. Itu persiapannya, kita harus presentasi kemana-mana. Jadi ke perindustrian, ke perekonomian. Kenapa kita harus melakukan meeting ini? Gitu. Jadi kita harus memaparkan apa aja isu-isunya. Gitu. Nah, salah satu isunya waktu itu ada memang sustainable palm oil. Gitu, yang burning isunya. Gitu. Ya sama kalau misalkan ada global leaders datang gitu, pasti akan ada arrangement-arrangement khusus yang harus dipertemukan ya, bilateral meeting biasanya dengan menteri atau menteri pertanian atau menteri perindustrian, menteri perekonomian untuk mendiskus masalah-masalah yang penting gitu ya, yang global misalkan kayak kita gimana sih caranya meng-offset karbon gitu, gimana sih caranya kita building renewable energy, gimana caranya kita bisa membangun sustainable meng-eliminate deforestation misalkan, seperti itu kayak topik-topik seperti itu. Jadi topiknya bukan topik-topik yang pasal ini, regulasi ini, gimana cara ngubahnya, itu enggak, itu urusan saya. Nah, kalau yang tinggi-tinggi itu ya memang discussion-nya ke arah situ. Itu blended finance, gimana caranya private sector dan government berkolaborasi dan lain sebagainya. Gitu. Dan saya rasa semua korporasi juga melakukan.
melakukan hal yang sama, karena memang ya tidak bisa government bekerja sendiri, NGO bekerja sendiri, atau korporasi bekerja sendiri, tidak bisa, semuanya harus berkolaborasi, gitu sih. Oke, Mbak Rimutwa luar biasa sekali ya. Ternyata seorang public affairs itu nggak hanya ngurusin apa stakeholder tadi yang sudah disampaikan, tapi juga ngurusi presiden, ngurusi menteri ya, ngurusi, wah luar biasa sekali. Saya kira waktunya udah habis masih enggak ya? Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin beberapa catatan saja dari saya bahwa seorang public affairs khususnya dari Unilever ini skop kerjanya ya, mungkin ya bidang kerjanya wah luar biasa sekali ya, dari ngurusi energi tadi, ngurusi recycle produk, kemudian ngurusi apa lobby ya, kalau dulu disebut lobby ya barangkali. Tapi terima kasih sekali Mbak Ribut, kayaknya harus dua kali ini Mbak Ribut ya, kayaknya masih banyak sekali nanti yang harus disampaikan untuk jadi topik diskusi kita. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi atas nama Departemen Komunikasi UNER, sudah berbagi ilmu, dan mudah-mudahan kalau kita undang lagi tetap bisa hadir ya Mbak Ribut ya, karena ke depan kita akan banyak sekali nanti kegiatan webinar dan sebagainya di tengah-tengah COVID ini, jadi kuliah tetap jalan, dan Mbak Ribut mungkin juga teman-teman yang lain, ini Mas David juga ini nanti bisa berbagi tentang komunikasi di NGO ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, selamat siang, terima kasih.